Selamat pagi, rekan sejawat dokter. Selamat datang di webinar Recent Strategies in TB HIV Management. Saya Dr. Claudia Anggi yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Webinar ini dapat terselenggara berkat kerjasama antara EBAT Repat Diagnostik Indonesia dan Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia. Sebelum saya memulai acara ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia atau PDPI, Profesor Dr. Dr. Agus Dwisusanto, spesialis paru konsultan FISR, FAPSR. Selamat pagi, Prof. Narasimber... Selamat pagi. Sangat pagi Prof, narasumber yang hadir dan siap untuk berbagi ilmu dengan para rekan sejawat sekalian yang kami hormati Dr. Dr. Erlina Burhan, Magister of Science Spesialis Paru Konsultan. Dr. Dr. Evi Yuni spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dan Dr. Budi Haryanto, spesialis mikrobiologi klinik, dan juga kepada moderator yang kami hormati, Dr. Jatuh Apridasari, spesialis paru konsultan FISR. Selamat pagi, dokter sekalian. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, dokter. Saya izin membacakan rundown kita pada hari ini. Setelah ini akan ada kata sambutan dari Profesor Dr. Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan spesialis spesialis paru konsultan, mohon maaf, FISR, FAPSR, selaku Ketua PDPI. Setelahnya sesi ilmiah akan dipandu oleh Dr. Jatu Apridasari, spesialis paru konsultan FISR. Sesi ilmiah akan terbagi menjadi tiga sesi, di mana para narasumber akan menjelaskan secara komprehensif mengenai bagaimana metode screening tuberkulosis pada pasien HIV, peranan tibilem, dan bagaimana screening tuberkulosis di laboratorium. Bagi rekan sejawat dokter yang memiliki pertanyaan dari tiap sesi, silakan menyampaikan pertanyaan di kolom chat dan akan dibacakan pada sesi tanya-jawab nanti. Baik. Acara pagi ini akan dibuka dengan kata sambutan oleh Profesor Dr. Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan FISR, FAPSR, selaku Ketua PDPI. Saya izin membacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Indonesia pada tahun 1998, menjadi spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi pada tahun 2005, Menjadi konsultan penyakit paru kerja dan lingkungan pada tahun 2012, dan mendapatkan gelar doktor pada tahun 2014. Beliau dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2023. Beliau aktif sebagai tenaga pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga saat ini menjabat sebagai Direktur Utama RSUP Persahabatan. Kepada Prof. Agus, waktu dan layar kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan, Prof. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua yang saya hormati. Para pembicara yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Dr. Dr. Elina Burhan, Dr. Dr. Evi, Dr. Budi dan moderator Dr. Jatuh serta dari sponsor PT Abot. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat di acara webinar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang bekerja sama dengan PT Abot. Pada kesempatan pagi hari ini akan dibahas bagaimana tentang TB dan HIV tentunya sesuai dengan temanya dan juga ada pemeriksaan penunjang yang terbaru yang bisa kita pakai untuk TB dan HIV. Kepada para peserta, ini adalah kesempatan yang baik bagaimana kita harus selalu mengupdate ilmu di dalam bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia senantiasa memberikan pendidikan kedokteran berkelanjutan kepada seluruh dokter di Indonesia, khususnya yang menggeluti di bidang pulmonologi dan kedokteran respirasi. Dan di era teknologi saat ini, kegiatan webinar ini kita selenggarakan secara gratis kepada seluruh peserta yang hadir dan mendapatkan SKP. Tentu ini adalah sebuah kemudahan kepada teman-teman semua. Manfaatkan sebaik mungkin apa yang diberikan oleh para narasumber dan semoga dapat diaplikasikan di dalam praktek teman-teman semua sehari-hari. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan sekali lagi terima kasih kepada PT Habot yang telah mensupport kegiatan pada hari ini dan juga kepada seluruh pembicara dan moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof Agus untuk kata sambutannya. Sebelum kita memulai sesi ilmiah pada hari ini, saya izin menyampaikan informasi. Rekan sejawat peserta silakan mengisi daftar hadir pada link yang nanti akan diberikan oleh panitia di kolom chat. Sertifikat kehadiran akan dikirimkan pada email yang didaftarkan. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan acara berikutnya kepada Dokter Jatuh, Apri Dasari, spesialis paru konsultan FISR selaku moderator yang akan memandu sesi ilmiah hari ini. Saya izin membacakan kurikulum vitae beliau secara singkat. Dokter Jatuh menyelesaikan pendidikan dokter umum pada tahun 2003 di Universitas Negeri Surakarta. Lalu, beliau melanjutkan pendidikan dan menjadi spesialis paru pada tahun 2008. Menjadi konsultan infeksi paru pada tahun 2015, dan saat ini beliau aktif sebagai tenaga pendidik di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surakarta. Beliau juga aktif dalam berbagai pelayanan klinik di RSUD Dr. Muwardi Surakarta, dan beliau juga aktif di organisasi PDPI, cabang maupun pusat, dan juga kolegium pulmonologi. Selamat pagi, Dr. Jatuh. Layar dan waktu kami persilahkan, dokter. Ya selamat pagi terima kasih kepada MC PT Abot kemudian terutama penyelenggara paru Indonesia pada pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan uh, webinar yang menarik mengenai strategi dalam manajemen TV de, dengan HIV Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh uh, Bapak Ketua Umum PDPI, ya bahwa memang acara ini penting dalam rangka juga mendukung kegiatan ilmiah ya, yang harus memang kita penuhi. Sedikit saya mungkin izin untuk boleh di -slide show kan sebelum saya mulai mengenai kode etik. Bisa dibantu? Ya, yeah. izinkan saya untuk menyampaikan kode etik kedokteran Indonesia yang berisi tentang nilai-nilai tanggung jawab profesional profesi kedokteran di dalamnya memuat mengenai kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, terhadap teman sejawat, dan juga terhadap diri sendiri. Selain, untuk kewajiban dokter sendiri adalah wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter, wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi dan wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Next. Kewajiban dokter terhadap pasien bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Ketika ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien atau keluarganya, maka wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Lalu memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadah dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Lalu berhasilkan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Slide. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. Slide. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran maupun kesehatan. Wajib berada di lini terdepan dan pengetahuan kedokteran yang relevan bagi praktiknya dan meneguhkan bahwa kemampuan klinis dan teknisnya akan dijaga. Dan wajib mengikuti kursus, pelatihan, dan acara ilmiah yang diakreditasi organisasi profesi ini, guna memperoleh satuan kredit profesi atau SKP tertentu, guna dapat mempertahankan kompetensinya. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan sebelum saya memulai uh, webinar pada hari ini. Selamat pagi, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para peserta terutama para pembicara narasumber. Terima kasih kepada Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan juga PT Edward. Pada pagi hari ini kita akan uh, bersama-sama mengikuti webinar dan nantinya ada pemaparan dari tiga narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk yang pertama akan bersama-sama kita dengarkan topik tentang active TB screening for people living with HIV yang akan disampaikan oleh Dr. Dr. Erlina Burhan, Master of Science spesialis Paru Konsultan. Saya bacakan kurikulum vitae beliau yang sudah sangat terkenal. Beliau lulus Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di tahun 1990 dan program Master di Heidelberg University of Germany tahun 1995 dan lulus program spesialis dokter paru di FKUI tahun 2004 dan program doktoral di FKUI tahun 2012. Kemudian saat ini beliau sebagai Ketua Divisi Infeksi Departemen Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi FKUI, SM Paru RSUP Persahabatan Jakarta, dan sebagai Dewan Editor Jurnal Respirologi Indonesia. Dan beliau aktif sehari-hari di Rumah Sakit Persahabatan dan staf pengajar luar biasa program studi infeksi di Universitas Indonesia. Baik, kepada dokter-dokter Erina Burhan, apakah sudah siap di layar? Dok, sudah. Dokter jatuh. Jadi. Sudah baik, dokter. Kami persilakan untuk memaparkan materinya tentang activity screening for people living with HIV waktu dan layar kami persilakan, dokter. Ya, terima kasih, dokter jatuh tadi. Dokter jatuh menyampaikan salah satu dari kewajiban dokter untuk pribadinya adalah menambah pengetahuannya ya dengan kegiatan yang terakreditasi. Nah ini webinar ini merupakan salah satu cara menambah pengetahuan karena memang banyak sekali yang baru kita di sini belajar tentang screening sistematis tuberculosis pada pasien HIV dan juga akan ada pengetahuan baru tentang teknologi terbaru untuk mendiagnosis TB pada HIV. Karena memang kita tahu diagnosis TB pada HIV ini cukup menjadi tantangan karena tidak semudah kalau dilakukan pada pasien yang non HIV. Nah, saya mulai dulu dengan kondisi Indonesia saat ini. Kalau sebelum tahun 2021 kita masih menjadi peringkat nomor tiga di dunia dengan jumlah insiden sebanyak 842 ribu kasus per tahun. Namun setelah tahun 2021 terjadi peningkatan insiden di si Indonesia yaitu sebanyak 969 ribu per tahun yang ini membuat kita menjadi nomor dua di dunia. Ini buat saya sangat menyakitkan ya. Kenapa? Karena kalau India nomor satu hampir 3 jutaan per tahun insidensnya. Tapi kan penduduknya 1,2 miliar ya. Sementara yang juga eh, nyesek banget nih buat kita China yang eh, insidensnya hanya 780 ribu dengan penduduk 1,4 miliar. Indonesia hampir 1 juta insiden eh, TB-nya per tahun penduduknya hanya 270 ribu. Eh, 270 juta ini eh, agak sulit e, untuk menerima kenyataan seperti ini, tapi ya ini tantangan buat kita untuk segera bangkit dan e, menemukan kasus-kasus ini mengobatinya sampai sembuh sehingga e, target eliminasi TB di tahun 2030 bisa tercapai. Nah tadi e, dengan kondisi Indonesia nomor dua itu sudah bikin sedih, sesek, nyesek saya bilang tadi. Nah, tapi lebih lebih mengkhawatirkan lagi ternyata kita negara dengan triple burden disease ya untuk tuberkulosis TB HIV dan TB resisten obat. Jadi semuanya ada di kita nih kalau kita lihat nih Indonesia dia ada di arsiran di tengah artinya punya masalah dengan TB sensitif, punya masalah dengan TB resisten dan juga punya masalah dengan TB HIV. Ya ini masalahnya cukup berat sehingga tidak bisa hanya kita saja yang mengatasinya tidak dokter paru saja tidak dokter penyakit dalam saja tidak dokter mikrobiologi saja tapi seluruh dokter Indonesia dan bukan hanya profesi kedokteran tuberkulosis ini banyak juga eh, masalahnya adalah atau tantangannya di luar medis contohnya pasien tidak bisa berobat karena nggak punya uang. Nah, itu kan di luar medis, itu perlu mungkin keterlibatan eh, departemen sosial atau eh, pas, pasien tidak datang berobat atau tidak memeriksakan diri karena stigma. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi, kalau saya perhatikan, masalah tuberkulosis itu lebih banyak yang non-medis dibandingkan masalah medisnya. Nah, kita kembali ke laptop tentang TB HIV di Indonesia. Dari 10 juta, ini dunia dulu kita bicara, dari 10 juta orang terdiagnosis TB di seluruh dunia, 8,2% diantaranya memiliki status HIV yang positif. Untuk Indonesia sendiri, kalau kita pakai angka yang lama, yang belum sampai 969 ribu, tapi waktu masih 845 ribu kasus uh, insensi TB atau kasus baru TB, maka sekitar 19 ribu diantaranya memiliki status HIV yang positif. Saat ini konon dikatakan terdapat 53 ribuan kasus baru dari HIV yang terdiagnosis di tahun 2019. Ini terdiagnosis di tahun 2019. Dengan 20 persen diantaranya mempunyai koinfeksi dengan tuberkulosis. Jadi HIV tahun 2019 cukup banyak, 53 ribuan dan 10 ribuan atau 20 persen diantaranya juga koinfeksi dengan tuberkulosis. Nah, kalau kita lihat ini makanya tadi kita triple burden ya. Angka ini menunjukkan Indonesia menempati peringkat tertinggi tertinggi untuk persentase kasus baru koinfeksi TB HIV pada tahun 2019 tersebut. Ya, inilah juga kenyataan yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, ini sudah tidak diragukan lagi ini laporan WHO dan kita juga punya data-datanya bahwa tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor satu pada pasien HIV di seluruh dunia. Ya, dan 28.000 20, kematian itu akibat TB pada kasus-kasus orang dengan HIV. Pasien HIV memiliki risiko 20 kali lebih tinggi mengalami infeksi TB aktif dibandingkan orang tanpa HIV. Jadi ini menunjukkan bahwa ODIF atau orang dengan HIV tersebut harus menjadi kelompok yang kita sasar, kita jadikan target untuk diketahui status TB-nya. Karena 20 kali lebih tinggi kemungkinan untuk juga mempunyai TB aktif. Nah, kalaupun kemudian dari screening tidak didapatkan TB, maka kelompok HIV ini atau ODIF ini adalah menjadi target untuk diberikan TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Ya, karena kita sekarang untuk eliminasi TB di tahun 2030, kita tidak bisa hanya fokus pada diagnosis dan pengobatan, tapi juga harus lebih ke hulu, jadi kalau main di hilir aja nggak selesai-selesai, nggak kelar-kelar urusannya. Jadi kita harus ke hulu, yaitu ke prevention, ke pencegahan. Salah satu pencegahannya adalah selain memberikan vaksin, BCG yang sebenarnya tidak terlalu efektif, tapi juga memberikan terapi pencegahan untuk orang yang sudah terinfeksi, tapi belum sakit TB. Satu hal lagi yang perlu harus digiatkan saat ini. Karena Indonesia ini banyak sekali misis, uh, missing cases-nya ya, jadi dari 969 ribu per tahun yang uh, dihitung itu ternyata nggak semuanya ketemu. Dari laporan hanya uh, terakhir 500-an lalu naik uh, 600 ribuan ya. Jadi artinya masih ada uh, 200 sampai 300 ribuan orang yang uh, belum ditemukan. Jadi harus ada suatu kegiatan yang tidak bisnis as usual. Jadi bukan uh, hanya seperti yang selama ini kita lakukan. Kita selama ini melakukan pasif case finding. Jadi pasif dalam artian dokter Jatuh, saya, dokter Evi itu duduk manis di poliklinik masing-masing menunggu pasien yang datang dengan gejala. Itu namanya pasif case finding. Yang harus dilakukan yang uh, bukan bisnis as usual adalah active case finding. Yaitu mencari pasien ini secara aktif dan dikatakan harus melakukan screening yang sistematis untuk mencari TB aktif ini di mana di populasi bukan di rumah sakit di rumah sakit itu kita nunggu pasif sekali ya jadi kita harus ke populasi ke komunitas dan mencari kasus-kasus yang hilang ini jadi aktif case finding ini dikatakan sangat penting karena hampir setengah dari pasien TB itu tidak mencari perawatan tidak mencari eh, pengobatan karena karena gejalanya ringan jadi batuknya batuk ringan dan orang orang Indonesia menganggap kalau batuk batuk ringan itu batuk yang biasa padahal kan normalnya orang itu nggak batuk kalau batuk pastilah ada sesuatu tapi orang Indonesia menganggap kalau batuk batuk itu batuk yang biasa padahal sebetulnya batuk itu adalah sesuatu yang tidak biasa apalagi kalau tanpa gejala nah tanpa gejala ini biasanya pada pasien-pasien HIV TB-nya Jarang yang bergejala, walaupun yang bergejala, gejalanya tidak khas. Nah, kondisi ini menyebabkan uh, kondisi TB itu menjadi under diagnosis, jadi tidak terdiagnosis, sehingga yaitu missing cases-nya. Ya, oleh sebab itu, uh, sekali lagi, active case finding yang sistematis ini sangat penting, sangat perlu, dan uh, dikatakan uh, sangat bermanfaat. Pada komunitas, contohnya, ini bisa menemukan kasus sehingga dapat mengurangi penyakit pada orang dewasa dan anak-anak, dan juga mengurangi penularan di rumah. Dan juga, kita akan dapat menemukan kasus-kasus yang infeksi TB, bukan kasus TB, tapi infeksi TB, sehingga kita bisa memberikan terapi pencegahan tuberkulosis nah bagaimana kegiatan active case finding ini bisa bermanfaat untuk pasien ya jadi manfaatnya untuk pasien mereka eh, bisa mendapatkan akses secara langsung karena eh, petugas yang datang kepada mereka tentu saja ini akan mengurangi total biaya eh, diagnosis yang ter dan terapi yang harus dikeluarkan oleh pasien dan eh, dari banyak penelitian menyebutkan bahwa Kegiatan active case finding ini sangat cost effective karena manfaatnya berbasis populasi yang berakumulasi dalam jangka waktu tertentu. Jadi artinya dengan mengeluarkan biaya yang tidak banyak, pasien yang ditemukan penularan bisa dicegah sehingga notifikasi meningkat dan ke depannya jumlah kasus juga akan menurun. Nah, kita lihat data Indonesia ya. Ini data Indonesia eh uh, estimasi uh, nya kan tadi dikatakan 969.000. Nah, ternyata yang uh, tahun 2021 baru ditemukan 443.000. Jadi missing cases-nya banyak banget nih. Nah, missing cases-nya sampai uh, kalau melihat 969 ini missing cases hampir 500 ribuan. Walaupun data terakhir ini karena laporan yang lama ya, data terakhir dari kementerian sudah menemukan lebih dari 600 ribu, jadi artinya sudah temuannya sudah di atas 70 tapi masih ada 30 yang missing. Dan yang missing ini harus kita cari. Carinya ya itu tadi dengan active case finding. Jadi kalau ada satu kasus yang positif, itu disebut kasus index maka cari orang sekitarnya yang berkontak erat. Nah mereka inilah yang kemudian harus kita uh, lakukan upaya screening dan diagnosis sehingga kemudian ketemu kasusnya. Apakah mereka menjadi tibi aktif atau hanya sekedar, sekedar kasus yang terinfeksi. Dan kalau mereka hanya kasus yang terinfeksi, maka ditentukan ini infeksi tibi laten yang harus diobati atau tidak. Nah, ya. Kita lihat lagi identifikasi populasi yang berisiko tinggi. Banyak ini populasi yang risiko tinggi untuk menjadi TB. Pertama, tentu saja, kontak serumah dari kasus indeks ada di lapas, ya. Kemudian, ada pada kelompok pasien dengan diabetes, pada orang-orang yang tinggal di daerah padat, ya, di daerah crowded, di asrama, di tempat kerja yang juga padat, kemudian tunawisma. Kemudian pada daerah tertentu atau negara tertentu adalah di kalangan para migran karena mereka migran ini biasanya berkumpul di suatu tempat yang crowded dan kondisi tidak sehat. Lalu juga pada populasi yang rentan atau terpinggirkan seperti pemukiman pemukiman kumuh di perkotaan, kemudian pada anak-anak terutama anak di bawah lima tahun dan yang terakhir adalah orang dengan HIV atau ODIV. Nanti kenapa ODIV ini Kemudian menjadi masalah, Dokter Evi akan menjelaskan ya. Nah, saya sekarang memberikan sedikit gambaran tentang perkembangan terbaru untuk diagnosis TB. Kita sudah tahu selama ini adalah pemeriksaan dengan rapid test molekuler rapid test atau TCM ya, tes cepat molekuler yang kita sangat familiar adalah dengan expert mesin ya. Kemudian yang lebih baru lagi whole genome sequencing walaupun WHO mengatakan ini lebih ke arah surveillance tapi tidak tertutup kemungkinan ini juga bisa dipakai untuk diagnosis individu walaupun mungkin biayanya akan cukup besar. Apalagi yaitu interferon gamma release assay atau IGRA walaupun ini bukan untuk mendiagnosis TB aktif tapi mendiagnosis infeksi TB. Kemudian juga bisa disupport ada support lainnya dari digital chest radiografi atau pemisahan uh, foto ronsen yang digital yang dilengkapi di, uh, dengan artificial intelligence. Jadi AI ini sudah uh, menjadi uh, kebutuhan saat ini kalau kita ingin melakukan uh, screening uh, active uh, case finding karena uh, dengan AI itu akan banyak. Uh, dengan waktu yang cepat melakukan screening karena dari fotonya akan terlihat ini adalah ada lesi atau tidak dan itu cepat sekali yang selanjutnya yang sekarang juga mulai digalakkan adalah point of care testing uji yang point of care artinya bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang dengan limited resources, dengan kondisi yang terbatas dan di tempat-tempat uh, yang jauh, yang remote ya karena pengerjaannya sederhana dan salah satunya nanti akan diterangkan oleh Dr. Evi yaitu uh, pemeriksaan uh, lem ya. Nah uh, kita uh, mengatakan uh, rapid test molekuler adalah uh, merupakan entry point untuk diagnosis TB. Namun sayangnya pemeriksaan gene expert ini tidak, tidak banyak Alatnya tidak banyak dan kita Indonesia punya sekitar 2200 expert mesin. Namun 70% di antaranya ada di FKTL di eh, apa fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau di rumah sakit. Di FKTP Puskesmas itu nggak punya eh, expert. Nah, kalaupun punya ada, dengan melalui sistem jejaring. Nah, ini tentu saja eh, Kekurangan seperti ini akan menimbulkan uh, diagnostik delay. Dan kita tahu dari uh, semua kabupaten kota yang jumlahnya 514, itu baru 203 yang, yang punya sistem rujukan spesimen. Artinya aksesnya cuma 39 persen. Oleh sebab itu uh, perlu uh, pengadaan uh, peningkatan gene, gene expert ini atau uh, membuat atau memperlakukan moda, modalitas lain untuk diagnosis. Bagaimana pedoman WHO dalam systematic screening? Tadi ada beberapa target. Tadi dikatakan karena ini harus ke populasi, ya populasi umum dengan prevalensi B-nya 0,5 atau lebih ini merupakan target utama. Jadi tidak semua populasi yang kemudian jadi diberlakukan screening yang sistematik ini. Lalu kemudian juga faktor risiko struktural, misalnya masyarakat miskin perkotaan, tunawisma, daerah terpencil atau terisolasi, dan kemudian kontak serumah, kontak erat lainnya dan orang dengan HIV atau ODIV. Ada pertanyaan-pertanyaan uh, untuk uh, screening pada pasien-pasien atau orang-orang ini untuk melihat apakah kemungkinan ada TB atau tidak ya. Jadi ada empat gejala yang perlu, perlu ditanyakan yaitu batuk, demam, penurunan berat badan, keringat malam. Dan biasanya pada pasien-pasien HIV banyak yang enggak batuk tapi sering demam ya. Jadi kalau hanya salah satu gejala-gejala dari empat ini ada, maka Sebaiknya segera di-proceed, diteruskan dengan evaluasi ke arah TB. Nah, jadi selain uh, pertanyaan tadi, juga uh, alat screening yang direkomendasikan adalah pemeriksaan uh, C reaktif protein atau CRP, kemudian ronsen dada dan uh, tentu saja rapid test molekular dalam ini expert. Ya. Jadi uh, dalam buku WHO itu disebutkan bahwa CRP ini digunakan sebagai indikator inflamasi sistemik yang diukur melalui darah kapiler dengan finger prick. Jadi cut off nya di atas 5 mg per liter direkomendasikan karena memiliki sensitivitas yang tinggi dengan nilai ambang batas yang terendah. Kemudian foto ronsen juga demikian. Ronsen dada ini digunakan untuk membantu mengeksklusi TB aktif pada pasien HIV sebelum memulai TPT. Jadi kalau nggak ketemu TB aktifnya, kalau dia normal ya pasien HIV sebaiknya uh, diobati uh, memulai pengobatan TPT. Jadi fungsinya dua untuk menegakkan TB kalau ada lesi dan uh, kalau tidak ada lesi menegakkan uh, infeksi TB. Kemudian tentu saja uh, molekuler rapid diagnostik atau TCM ini untuk memastikan uh, bakteriologisnya positif atau tidak. Sekarang tentu kita bertanya, mengapa sih sulit mendiagnosis tuberkulosis pada pasien HIV? Pertama itu tadi, presentasi klinis TB ini nggak khas pada pasien dengan pada orang-orang HIV ini. ya Kalau orang tanpa HIV biasanya batuk khas lebih dari dua minggu. Nah pada ODIF ini biasanya nggak batuk, jarang yang batuk ya. Kemudian kasus TB ekstra pulmoner lebih tinggi, dan yang juga patut diwaspadai adalah bahwa kondisi imunosupresi menyebabkan respons inflamasi tubuh berkurang sehingga sulit memproduksi sputum, susah sekali mendapatkan sputum pada pasien-pasien HIV. Nah, oleh sebab itu kalau nggak ada sputumnya, bagaimana menegakkannya? Maka harus dicari modalitas yang lain nanti diterangkan oleh Dokter Evi yaitu melalui pemeriksaan urin ya dan e, kalaupun pada kita mendapatkan spesimen sputum pada orang-orang dengan HIV ini biasanya memiliki jumlah bakteri yang rendah sehingga menurunkan sensitivitas pemeriksaan BTA ataupun TCM karena kita tahu untuk BTA jadi positif butuh 10 pangkat 4 kuman dalam satu cc sputum baru dia positif. Kalau TCM mungkin lebih sedikit antara e, 10 sampai e, 1000 dia masih bisa e, me, mendeteksi kuman, tetapi kalau di bawah itu tidak terdeteksi. Jadi seolah-olah negatif. Oleh sebab itu tadi saya katakan perlu modalitas yang lain dan saat ini sedang berkembang adalah pemeriksaan melalui urin. Jadi urin yang merupakan spesimen alternatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan deteksi TB pada orang HIV. Ini saya lupa sebagian masih tertulis pasien HIV padahal kalau di di tempat lain atau di kalangan HIV itu bukan pasien HIV namanya orang dengan HIV ya di atau ODIF atau kalau udah AIDS ODA orang dengan AIDS -nya. jadi terdapat peningkatan ekskresi mikrobakteri melalui ginjal pada pasien-pasien HIV sehingga kemudian ini bisa dideteksi melalui antigen dan sampelnya mudah didapatkan dengan metode yang non invasif jadi cukup dengan mengambil urinnya jadi kalau mau buang dahak mengeluarkan dahak susah tapi saya rasa semua orang bisa keluar urin ya jadi lebih mudah nah ini dari guideline WHO tahun 2021 orang dengan HIV dengan hasil screening positif atau abnormal tadi screening eh, gejala ya yang empat tadi apakah batuk demam keringat malam berat badan turun ini harus dilanjutkan dengan menjalani tes diagnostik primer untuk mengkonfirmasi atau mengeksklusi penyakit TB dengan pemeriksaan molekuler rapid diagnostik atau TCM dan uji lipo arabinomanan urin Aliran lateral atau LH, LF Lam ini sesuai dengan rekomendasi WHO. Jadi eh, TCM dan LF Lam ini ya dua ya. Kenapa nggak salah satu ya? Ya karena kalau dipakai dua-duanya yieldnya akan lebih tinggi. Kita kan lihat tadi kalau hanya memakai TCM, kalau kumannya sedikit nggak nggak dapat juga. Tapi kalau digabung antara TCM dan eh, LF lam maka eh, Kepositifannya akan lebih tinggi, jadi kita akan mendapatkan kasus lebih banyak. Ini algoritma pemeriksaannya, menurut WHO, nanti akan diterangkan oleh uh, Dr. Evi. Uh, bagaimana, bagaimana kalau dia positif, bagaimana negatif, dan kemudian kapan dia obati? Kapan tidak dia obati? Ya. Ini diterangkan seksama nanti oleh Dr. Evi, ya. Nah, ini sedikit saja pengantar, walaupun nanti Dr. Evi juga menerangkan, pengantar saja saya ingin menyampaikan bahwa LF LAM ini adalah metode diagnosis TB aktif yang mendeteksi antigen LAM dalam urin yang terbentuk dari lipopolisakarida yang dilepas dari dinding sel bakteri tuberkulosis. Dan eh, sensitivitasnya lebih tinggi pada pasien HIV karena saluran urogenital pada pasien HIV lebih sering terinfeksi sehingga permeabilitas glomerulusnya meningkat yang meningkatkan kadar antigen dalam urin. Caranya juga mudah hanya dengan 60 cc urin dioleskan ke strip tesnya, inkubasi pada suhu kamar selama 25 menit lalu kemudian keluar hasilnya. Jadi ini kurang lebih 30 menit atau ya tiga, sedikit lebih dari itu kita sudah bisa tahu hasilnya. Ini jauh lebih cepat, dan juga sepertinya mudah, ya. Jadi, makanya saya sampaikan, ini suatu perkembangan untuk diagnosis point of care yang sangat baik. Kalau kita ingin menemukan pasien TB lebih banyak lagi. Tapi tentu saja ada beberapa rekomendasi ya, contohnya dibedakan antara rawat inap dengan rawat jalan. Kalau rawat inap itu direkomendasikan untuk pemeriksaan ke arah TB ini dengan memakai LF lam ini pada baik orang dewasa, remaja ataupun anak-anak yang HIV positif kriterianya mereka memiliki gejala baik gejala paru ataupun luar paru, ekstra paru dan pada pasien HIV stadium lanjut atau sakit berat atau pasien tipe tanpa tanda dan gejala TB namun memiliki uh, CD4 yang kurang dari 200. Ini kalau dirawat inap ini mereka uh, dianjurkan untuk pemeriksaan direkomendasikan pemeriksaan LF Lam ya. Dirawat uh, jalan dibagi dua, Ada yang direkomendasikan, ada yang tidak. Kalau dirawat jalan direkomendasikan lagi-lagi pada orang dengan uh, tanda dan gejala, atau sakit berat. Atau kalau dia tanpa gejala CD4-nya di bawah 100 itu direkomendasikan. Nah, pada rawat uh, jalan pemesanan F Lam ini tidak direkomendasikan pada uh, orang HIV yang tanpa uh, tanpa gejala TB, tanpa uh, CD4-nya uh, di atas 200 atau tanpa gejala TB dengan kadar CD4 uh, 100 sampai 200. Dokter Evi nanti tolong menjelaskan lebih rinci tentang hal ini. Ini ada satu penelitian dari Peter uh, dan kawan-kawan tentang uh, penggunaan sampel urin untuk diagnosis TB pada pasien ODIF ini. Ya, jadi uh, pada penelitian ini mendapatkan sensitivitas selam yang uh, sangat tinggi 60%. Kalau uh, itu ini lebih tinggi dari uh, expert atau TCM uh, dan bahkan penelitian dari uh, Songkla dan kawan-kawan menunjukkan sensitivitas selam yang lebih tinggi sampai 75 persen ya dan bahkan mencapai 90 persen pada pasien dengan CD4 di bawah 50 jadi memang pada kondisi yang berat dengan CD4 yang rendah ini kepositifannya lebih tinggi ya dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa LAM memiliki sensitivitas yang lebih tinggi pada pasien dengan kadar CD4 yang rendah pasien yang mas dan pasien yang sakit berat jadi pedoman WHO dalam screening uh, sistematik uh, pasien HIV, uh, orang dengan HIV, ya bukan pasien HIV, ODIF oh, orang dengan HIV, apabila penyakit TB telah tereksklusi, baik melalui tes screening atau uji diagnostik, maka pasien HIV ini harus dievaluasi untuk mendapatkan TPT. Jadi okelah tidak terbukti TB, sehingga tidak diobati dengan OAT, tapi mereka harus diobati, dengan uh, pemberian uh, terapi pencegahan, ya atau TPT, uh, ini sangat penting uh, kita harus uh, pikirkan karena ternyata uh, pemberian TPT di Indonesia untuk pasien-pasien uh, ODIF ini sangat rendah tahun 2019 itu sebetulnya terdapat 2,8 jutaan kasus infeksi TB laten artinya tidak terbukti TB tapi TB laten yang berpotensi untuk menjadi TB aktif karena berkontak erat dan berpotensi menjadi TB aktif. Ini cukup banyak kan 2,79 atau 2,8 juta. Namun dari sekian juta tersebut ternyata hanya 12% yang mendapatkan TPT. Jadi kasihan ya artinya 88 persen ini orang-orang ini akan tidak lama lagi menjadi TB aktif. Jadi bahwa screening aktif aktif screening untuk HIV ini bisa menemukan pasien TB dan diobati dan juga bisa menemukan orang yang tidak TB tapi infeksi TB laten yang juga kemudian mendapat pengobatan pencegahan. Ya, jadi memang kita kalau ingin mencapai TB eliminasi tahun 2030 ya karena hashtag dari tahun ini untuk World TB Day adalah Yes We Can End TB. Maka kita tidak saja berkewajiban menemukan kasus TB aktif dan mengobatinya, tapi kita juga berkewajiban menemukan infeksi TB dan mengobatinya sebagai pengobatan untuk pencegahan. Ayo nah, kita bersama Akhiri TV karena Indonesia bisa. Terima kasih saya kembalikan kepada Dokter Jatuh. ya terima kasih Dokter Elna atas pemaparan yang luar biasa. Gambaran mulai dari gambaran umum oh, masalah TV yang tadi sebetulnya banyak juga masalah non yang belum singgung. dan pada hari ini kita memang khusus untuk membahas tentang uh, metode screening ya dok ya metode screening dan mungkin untuk mengingatkan kepada para peserta bahwa pada hari ini uh, kita membahas mengenai uh, metode screening, alat diagnostik, ya, strategi terkini untuk pasien-pasien uh, ODIF. Ya. Jadi mungkin nanti akan, supaya saya ingatkan kembali, karena topik kita adalah untuk pasien-pasien ODIF. Ya. Oke, terima kasih Dr. Elina, dan kita lanjut untuk pembicara berikutnya. Narasumber kita yang kedua adalah Dr. dokter Evi Yunihastuti, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. lulus dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan spesialis penyakit dalam di FKUI tahun 2004 dan visiting fellow di Clinical Immunology Royal Perth Hospital di 2009. Menyelesaikan program doktor di Fakultas Kedokteran UI. Tahun 2010 dan sebagai konsultan alergi dan imunologi klinik di FKUI tahun 2011. saat ini beliau adalah dosen pendidik klinis di program studi ilmu penyakit dalam FKUI di staf divisi alergi imunologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI (RCN), aktif di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo dan juga di MMC Jakarta. Pada hari ini, pada kesempatan ini, dokter... Evi akan memaparkan tentang the role of TB lab and TB screening for people living in HIV. Kepada Dr. Evi, kami persilahkan. Terima kasih, Dokter Jatuh. Terima kasih pada Panitia, dan senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dari PDPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen dulu ya. Uh, ya, yeah. ini uh, mungkin saya agak mengubah sedikit judulnya ya. Jadi kita sebenarnya uh, menggunakan rule of TBLM uh, pada advanced HIV disease. Jadi karena saya sebenarnya ingin memperkenalkan uh, ada istilahnya namanya advanced HIV disease. Jadi ini sudah diperkenalkan dari WHO tahun 2017. Jadi yang disebut advanced HIV disease adalah uh, kasus HIV uh, anak di atas lima tahun, uh, remaja dan dewasa yang CD4 kurang dari 200 atau kita uh, kategori dengan uh, WHO stage 3 atau 4 untuk uh, uh, klinis HIV-nya. Nah, <coughs> pada advanced HIV disease ini uh, itu lagi sedang banyak dibicarakan sejak tahun 2017 karena walaupun Uh, antiretroviral sudah ditemukan lama. Kita bahkan di Indonesia sudah menggunakan sejak 2004. Uh, masih banyak kasus H PLHIV yang uh, meninggal, walaupun sesudah diberikan terapi antiretroviral. Jadi uh, mungkin kebanyakan yang melihat ini diajarkannya lebih banyak ARV, tapi tidak terlalu menekankan betapa pentingnya menangani infeksi oportunistik yang masuk dalam uh, kategori advanced HIV disease. Nah. Uh, berdasarkan data WHO ini yang 2017 ternyata memang paling sering menyebabkan kematian pada orang dengan HIV adalah TB uh, kemudian yang kedua bakteri infeksi bakteri alat berat dan meningitis kriptokokus uh, dan memang sejak uh, pedoman WHO tentang advance HIV disease ini sudah mulai dibicarakan uh, dan rekomendasikan penggunaan uh, Urinti bilang untuk advanced HIV disease. HIV. Pertanyaannya kenapa masih banyak kasus dengan advanced HIV disease? Yang pertama tentu adalah kita di Indonesia masih banyak mendiagnosis HIV terlambat. Jadi dibandingkan dengan negara lain banyak sekali kasus kita yang masih terdiagnosis terlambat. Nah yang kedua adalah ada yang kasus-kasus sudah menggunakan ARV terus kemudian berhenti atau menggunakan ARV yang tapi kepatuhannya tidak baik uh, adherence kurang karena itu masih saja muncul kasus uh, advanced HIV disease hmm. dan kita juga tahu bahwa saat ini di Indonesia kadang-kadang memfollow mem up pasien dalam terapi antiretroviral itu hanya berdasarkan CD4 atau klinis karena uh, Capaian uh, pemeriksaan viral load di Indonesia itu masih sekitar 20% jauh dari targetnya yang 95% pada tahun 2030. Nah, <tuh> yang nggak kalah juga sebenarnya adalah banyak sekali kasus-kasus infeksi oportunistik yang tidak terdiagnosis uh, sebelum memulai terapi ARV. Jadi ketika diberikan ARV, masih juga muncul uh, infeksi oportunistik yang baru keluar. Tadi, dan kalau berhenti tentu kita tahu antiretroviral itu tidak akan membuat virus naik lagi dan ini akan menimbul. Nah, ini adalah meta analisis apa sih sebab, sebab penyebab te, orang dengan HIV masih meninggal? Ya, kita lihat masih paling tinggi adalah tuberkulosis ini pada adult kita lihat Uh, kemudian, juga pada kalau di Cireng tidak terlalu di bawahnya adalah tuberkulosis. Juga, uh, bagaimana di Indonesia? Eh, sorry. Tapi, ke kemudian uh, banyak juga sebenarnya kasus HIV yang meninggal tanpa kita bisa mengetahui penyebabnya apa. Di uh, Afrika Selatan, yang rutin melakukan uh, otopsi, ternyata. Pada hasil otopsi 69 persen penyebab kematian pada HIV itu adalah karena mycobacterial infection terutama MTB. Jadi mungkin juga mirip seperti Indonesia kita masih banyak HIV yang tidak bisa terdiagnosis TB. Ini data di RSCM tahun 2000, di bawah 2016 ini kita lihat memang penyebab kematian paling tinggi juga sama. Uh, tuberkulosis dan juga meningitis tuberkulosis uh, karena memang <tuh> di kami itu saat ini sekitar 40% lebih kasus dengan uh, itu TB-nya adalah uh, TB ekstra paru dan tentu kondisinya juga berat tadi sudah dibicarakan uh, kesulitan utama sebenarnya untuk menangani TB HIV adalah sulitnya mendapatkan sputum dan mencari tes yang akurat sehingga men menunda uh, terapi dan uh, diagnosis tuberkulosis. Nah, tadi Dokter Arina sudah menyebutkan tentang uh, menyebutnya WHO for symptom screen ya. Jadi W4SS mm -hmm. dalam meta analisis ternyata memang uh, W4SS ini uh, sensitivitasnya tinggi tapi Uh, spesifisitasnya rendah walaupun dikompar sama kultur ataupun dengan expert uh, ketika ditambahkan <coughs> WSS dan CRP atau WS W4SS dengan Ronson juga masih sama sensitivitas mungkin baik tapi spesifisitasnya tetap rendah jadi uh, dikatakan semua uh, W4SS dan penambahan CRP dengan X-ray itu ternyata masih mempunyai akurasi yang suboptimal, tidak sebaik yang kita harapkan. Di PNPK -HIV, sebenarnya memang sejak 2019 sudah ditekankan menggunakan TCM, namun masalahnya apa? Tadi sangat sulit sebenarnya mendapatkan hak untuk pemeriksaan. Kita lihat ini dari 169 kasus yang dulu kami pernah Lihat, uh, cuma 7% orang dengan HIV yang mampu mengeluarkan seputum tanpa bantuan inhalasi. Dan kita lihat ada juga yang sebenarnya tidak batuk, walaupun kita curiga dia tibi HIV. Nah, ketika dilakukan inhalasi, nggak semua juga bisa meng berhasil mengeluarkan seputum. Jadi ini hanya 61% keberhasilan setelah dilakukan inhalasi NHCL 3%. Karena itu menjadi lebih challenge lagi bagaimana mendiagnosis TB HIV. Ini juga penelitian dari radiologi. Uh, ini adalah semua kasus TB yang terbukti secara bakteriologis dengan BTA, waktu itu belum ada TCM, ya kultur atau PCR. Kita lihat, uh, inversa tentu ada paling banyak, tapi ada 26 persen kasus TB yang sebenarnya terbukti bakteriologis uh, dari sputum, itu ronsennya normal. Jadi uh, tidak ada satu yang cukup perfect untuk bisa membantu mendiagnosis uh, TB pada HIV ini. Nah, uh, ekstra pulmonary specimen juga mungkin kita tahu beberapa bagus, tapi tidak semua cukup baik untuk bisa mendeteksi uh, TB pada IP dan kita lihat dengan berbagai sensitivitas dan spesifisitasnya. Dan tapi mungkin uh, tantangan utama adalah bagaimana mendapatkan sampel dari spesimen ekstra paru kita lihat mungkin kalau hanya mengambil cairan uh, pleura, mengambil aspirasi kelenjar getah bening mudah, tapi begitu TB-nya mencapai lokasi-lokasi seperti uh, di otak itu atau kalau mendapat dari perikardial atau peritonial atau semua organ yang tisu yang kita curigai itu menjadi tidak mudah karena memang tidak semua juga uh, tempat apalagi mampu melakukan pemeriksaan pemeriksaan itu dan mungkin yang lebih banyak tantangannya adalah karena HIV tetap terkait sama stigma, masih banyak, uh, teman sejawat mungkin yang tidak berani mengambil sampel di tempat tersebut, atau bahkan kalau saya dengar ceritanya di beberapa tempat, oh ya dia kan HIV, ya, sudah uh, tidak harus uh, semangat itu mencari infeksi oportunistiknya gitu. Jadi, memang kasusnya sudah HIV, jadi eagerness untuk mencarinya juga mungkin akan berkurang. Untuk cairan serebrospinal sendiri, mungkin kita juga menghadapi tidak semua. Uh, sangat sedikit ya lokasi uh, di Indonesia bahkan center-center pendidikan yang mampu dan mau melakukan pemeriksaan uh, LCS pada uh, lumbal fungsi pada pasien HIV walaupun ini sebenarnya kasus yang cukup banyak. Uh, lalu bagaimana dengan Lipoarabinomanan? manan? Uh, ini sebenarnya adalah uh, komponen glikolipid dari Mycobacterium TB uh, dinding selnya. Dan ini karena merupakan antigen, dia dapat memicu respon imun di dalam tubuh. Nah, tadi HIV mempunyai MTB di seluruh tubuhnya, terutama kalau si pada rendah, lalu kemudian kita bisa mendeteksi di dalam urin. Ini tesnya, ini tes yang mudah tadi, menggunakan urin yang sangat sedikit, dan sebenarnya bedside juga bisa dikerjakan, lalu. Seberapa korelasinya? Sebenarnya kalau lihat korelasinya cukup baik ya. Kita lihat ini adalah kalau dibandingkan dengan kecepatan kita mendeteksi lewat kultur MJIT, makin cepat kita mendeteksi lewat kultur MJIT, makin tinggi konsentrasi lamnya. Jadi korelasinya sebenarnya makin banyak kumannya, jadi makin mudah kita juga mendeteksi dengan menggunakan lam ini. Uh, ini saya mengambil salah satu contoh yang bisa untuk membayangkan ya uh, bagaimana kegunaan LAM ini di uh, layanan HIV. Ini adalah studi di Mumbai dari 17 uh, lokasi. Uh, dan ini juga digunakan pada dan di tempat tersebut sama mungkin dengan kondisi sekarang 80% sudah antiretroviral, 98%-nya adalah outpatient. Dan ada 84 persen dari sekitar 200 yang mempunyai gejala TB. Uh, tb LAM ini positivitasnya, walau kita lihat dari yang punya TB-simptom, yang ada positif TB-nya adalah 64 persen, dan memang lebih tinggi pada pasien yang dirawat, belum pernah dapat ARV atau baru mulai ARV, dan memang ada gejala. Uh, BB jadi 43 persen dibandingkan dengan kalau tidak ada gejala itu sekitar 77 persen. Nah ini uh, gambarannya uh, dari 201 orang yang ada gejala tersebut yang bisa memproduksi sputum ini masih lebih baik ya 74 persen bisa memproduksi sputum. Yang terbukti positif ini sekitar mm, 26 dan ada tambahan 23 yang tidak terdeteksi dari TCM tapi uh, di lamnya positif. Dan dari 36 kasus yang tidak bisa memproduksi sputum, ternyata TV uh, tambahan lagi ada 25 yang positif. Jadi uh, secara keseluruhan akan meningkatkan uh, positivity yield itu 23 pada yang bisa memproduksi sputum dan 25 yang Uh, tidak bisa memproduksi sputum. jadi kita bisa mendapatkan kasus tambahan uh, TB dari pemeriksaan ini. Nah, yang menarik pada kasus yang tidak ada gejalanya pun, uh, ternyata dari 2000 sisanya itu yang bisa memproduksi sputum ada tiga, dan yang uh, dan ada juga tambahan dari yang sidiofornya tiga uh, uh, rendah juga dengan stadium 3. Jadi totalnya tambahan positivitasnya itu sekitar 86 Jadi penambahan kasus yang kita curigai ke arah TB. Uh, kami juga sebenarnya sudah pernah menggunakan lam TB ini, tapi sebenarnya waktu itu dengan bukan dengan yang determine sekarang, tapi ini dengan uh, silvalam. Dan ini uh, ketika kita mencoba mendiagnosis TB ekstra parut, uh, dengan menggunakan lamb, bagaimana perbandingan kita lihat memang paling tinggi adalah di kelenjar sorry di susunan saraf pusat kemudian ini adalah tempat-tempat lain ya kita lihat bagaimana kita juga bisa menemukan di ileum di hepar di pankreas kemudian maaf di pankreas, di peritonium, dan juga di tulang belakang. Dan ini memang kadang-kadang memang sudah pernah dapat TB, kemudian juga tibi putus obat. Uh, hasilnya memang sensitivitasnya uh, kalau yang memang terbukti karena kami juga tidak mudah mendapatkan uh, spesimen itu kalau memang terbukti TB itu puluh sensitivitasnya 75% sedangkan spesifitas 73% sedangkan kalau kita tambahkan dengan kasus-kasus yang definite dan probable itu lebih baik lagi spesifitasnya sampai 92,31% persen jadi lumayan membantu untuk mendiagnosis TB pada HIV yang kita ragu sebenarnya TB atau tidak. Kalau uh, ini juga bukan yang baru sebenarnya untuk LAM ini, Cochrane Database juga sudah mengeluarkan meta-analisisnya, dan uh, tadi juga sama, dia uh, sensitivitasnya 30 persen, spes spesifitasnya tinggi, dan ini lebih tinggi uh, sensitivitasnya pada orang dengan CD4 yang rendah. Jadi ini dianggap adalah satu point of care test yang dapat membantu diagnosis TB, terutama jika kita tidak bisa mendapatkan sputum. Nah, yang lebih baru dari data korea juga sudah menunjukkan bahwa penggunaan LF-LAM ini akan memperbaiki mortalitas dalam 8 minggu pada PLHIV dan juga mempercepat memulainya terapi anti tuberkulosis. Kita lihat kematiannya adalah 230 kalau misalnya tanpa RF plam. Kemudian kalau sudah menggunakan RF itu menjadi 196. Ini juga RR-nya untuk kecepatan memulai tuberkulosis pada inpatient setting. Pada outpatient penurunan mortalitas juga tidak terlalu berat, tinggi, tapi kecepatan uh, untuk memulai terapi anti tuberkulosis bisa meningkat sampai 5,44 kali lebih cepat dibandingkan tanpa penggunaan elevlon ini. Uh, ini adalah yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Erlina uh, dari handbook WHO ini. Uh, sebenarnya kita akan membagi beberapa kasus ini uh, dengan settingan inpatient atau outpatient. Nah, ini adalah untuk uh, algoritma untuk inpatient yang uh, kita lihat semua dirawat, kemudian mempunyai gejala TB, dan ada kategori seriously ill atau tadi mempunyai AHD dengan CD4-nya yang uh, di bawah 200. Nah, kita melihat seriously ill ini sebenarnya berdasarkan empat gejala. Kalau RR-nya di atas 30, demam di atas 39, takikardi di atas 120, dan kalau kita melihat uh, PLHIV ini tidak dapat berjalan tanpa dibantu, itu kita masukkan kategori serius il. Dan kalau dia mempunyai uh, gejala TB, dan kita periksakan langsung uh, urin lf -lam, sambil kita juga melakukan pemeriksaan bakteriologis. Kalau positif dipersilahkan untuk langsung memulai terapi uh, tuberkulosis. Nah, tapi kalau misalnya uh, negatif, ya, uh, kemudian juga dapat dimulai terapi TB. Eh, uh, sorry, ini kalau misalnya ini sorry, kalau lamnya positif, tapi kemudian ternyata dari hasil uh, pemeriksaan bakteriologisnya Uh, positif, kita langsung terapi TB. Kalau misalnya uh, lamnya alamnya positif tapi bakteriologisnya negatif, kita tetap dapat memulai terapi TB sambil mencari kemungkinan drug resisten, tuberkulosis. Uh, tuberculosis. Tapi kalau lamnya negatif, walaupun dan gejalanya tadi masuk ke kriteria uh, mempunyai gejala dan seriously ill atau AHD, uh, kalau misalnya positif, tentu kita obati TB. Tapi kalau negatif, Uh, dan kita tetap tidak bisa menyingkirkan TB, uh, tentu kita harus melakukan pemeriksaan untuk TB. Tapi dapat memulai uh, treatment uh, untuk terapi bakteriologis menggunakan broad spectrum antibiotik, tapi dilarang menggunakan quinolon. Ini yang sering uh, ditemukan, karena quinolon akan menghi menghilangkan gejala TB pada orang dengan HIV, dan kemudian dapat diterapi dengan PCP. Kalau memang uh, membaik, tentu kita bisa melihat perbaikan dalam 3-5 hari sejak uh, terapi antibiotik atau PCP. Uh, nah, sama ini masih inpatient. Kalau tidak ada gejala TB uh, atau uh, AHD, kita juga dapat melakukan pemeriksaan urin lam. Tentu, kalau hasilnya positif, sama kayak tadi. Uh, kalau dari urin lam, kemudian kalau ternyata dari pemeriksaan bakteriologisnya juga negatif, tetap dapat uh, diteruskan terapi TB-nya. Uh, kemudian kalau misalnya ternyata urin lamnya negatif, kita lihat dulu CD4-nya. Kalau cd 4 kurang dari 200, kita juga masih tidak yakin ini TB atau tidak kita dapat memberikan terapi antibiotik non spesifik atau PCP dan kita melihat respon antibiotiknya dalam 3 sampai 5 hari. Kalau di atas 200 tentu kita harus memikirkan kemungkinan yang lain. Nah, kalau misalnya dalam pasien rawat ini tidak ada gejala TB dan CD4-nya tinggi atau tidak ketahui, ini tidak disarankan untuk menggunakan pemeriksaan LF -lump. Jadi penggunaan LF untuk ODIF pada kasus yang dirawat sebenarnya ditujukan pertama untuk yang mempunyai gejala dan tanda TB pulmonary atau ekstrapulmonary, terus kemudian pada kasus yang advanced HIV disease, yang ketiga adalah yang seriously ill, tadi dengan berbagai kriterianya tadi, atau mempunyai CD4 yang rendah kurang dari 200 walaupun tidak ada gejala ataupun tanda ke arah TB. jadi uh, ditekankannya untuk uh, kelompok kasus seperti ini uh, sedangkan pada outpatient setting itu uh, kalau rawat jalan tentu kita tidak mengharapkan ada kriteria seriously ill kalau misalnya kpl HIV ini dia mempunyai gejala dan tanda TB, kita lakukan pemeriksaan lam kalau positif sama tadi dan terbukti bakteriologis mulai terapi. Kalaupun tidak terbukti bakteriologis silahkan juga diteruskan terapi. Tapi kalau uh, levelnya negatif, namun kita tidak uh, bisa meyakinkan. Uh, tapi kemudian uh, bakteriologisnya positif, kita tetap uh, berikan terapi T.B. Kalaupun negatif, uh, tetap uh, kita harus memikirkan memberikan uh, antibiotik non. Uh, fluoroquinolon, lalu kemudian jika curiga ke PCP, lalu kemudian jika memang uh, bukan karena TB, kita harus mengevaluasi dalam 3-5 hari. Uh, sedangkan kalau tidak ada gejala dan TB, tanda ke arah TB, uh, pada pasien patient lihat dulu CD4-nya. Kalau CD4-nya di bawah 200 atau stadium 3 dan 4, itu kita periksa, Lf. -LAM. Kalau positif diobati sebagai TB, tapi kalau negatif tidak diobati sebagai TB. Tapi kalau CD4-100 sampai 200 atau di atas 200 atau tidak diketahui, dan secara klinis mungkin kita bisa menduga, ya, dia mulai tertular kapan dari faktor risikonya Lf ini tidak dianjurkan untuk digunakan saat ini. Demikian juga. Uh, kalau tidak ada gejala uh, pada outpatient tidak digunakan, tidak itu tidak dianjurkan untuk pemeriksaan urin elektrolam. Jadi pada outpatient elektrolam uh, ini digunakan pada kasus yang mempunyai tanda dan gejala TB uh, serius il juga kadang-kadang kita bisa temukan di poli dan mempunyai CD4 kurang dari 200 uh, walaupun tidak ada gejala dan uh, tanda tuberkulosis. Uh, dan ini mungkin semua juga lihat, ya, bahwa sebenarnya sudah disebutkan dalam uh, PNPK TV tahun 2020. Uh, Lipar Nomanan uh, direkomendasikan untuk mendiagnosis TB pada pasien rawat inap dengan CD4 kurang dari 100 dan sakit berat. Tapi mungkin kita juga masih melihat hingga saat ini belum banyak yang menggunakan Lf Plan pada uh, kasus dengan HIV. Demikian, uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sangat sekali, dokter Evi tadi sudah menjelaskan dan juga sudah mulai ada penekanan bahwa ada istilah yang juga digunakan tidak hanya people living with HIV atau ODIF, tapi juga ada uh, advanced HIV disease atau AHD. Ya dok, ya? Baik, uh, terima kasih dokter Evi. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ada dokter Budi Haryanto, spesialis mikrobiologi klinik dengan riwayat pendidikan beliau lalu lulus kedokteran dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta pada tahun 2007 dan meraih gelar spesialis mikrobiologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2015. Dan ini beliau sebagai koordinator lab TB BGSI. Oke, okay, uh, waktu dan layar kami persilakan dokter. Terima kasih, Dokter Jatuh. <coughs> terima kasih, uh, saya coba uh, share, share screen. Um. sudah terlihat dok. Share screen saya. Sudah dokter. Silakan di uh, slideshow. Oke. Okay. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uh, saya uh, berbicara di PDPI. Terima kasih telah mengundang saya uh, dalam acara uh, Ilmiah PDPI dan dengan metode apa uh, judul yang memang agak sedikit saya ubah yaitu metode uji screening tuberkulosis TB di laboratorium uh, ini memang sebagian besar tadi sudah di, di dijelaskan oleh dokter Evi dan dokter Erlina jadi mungkin uh, ini hanya tambahan-tambahan sedikit dan uh, ada beberapa yang memang uh, tambahan yang yang yang, uh, yang nanti akan saya uh, jelaskan okay. Nah ini ini outline-nya ada pendahuluan, ada PCR, ada LAM dan mediated mediat isothermal amplification, ada lateral flow yang itu yang kita bicarakan LAM tidak pakai P ya kalau pakai P dia loop mediated isothermal. Next gener next generation sequencing NGS ini yang paling baru gimana kemungkinan 2 tahun atau tiga tahun yang akan datang kita akan pakai itu dari permintaan dari kementerian bahwa kita harus bisa yang namanya NGS tidak dijadikan sebagai penelitian saja tapi bisa dipakai sebagai POCT atau sebagai apa namanya diagnostik seperti itu kemudian metode imunologis kemudian simpulan. oke nah ini yang pertama itu pendahuluan bahwa mikobakterium tuberculosis adalah penyakit utama yang seperti dijelaskan oleh pembicara pembicara yang sebelumnya bahwa screening TB di laboratorium sangat penting untuk diagnosis TB dan memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tepat. Metode screening konvensional seperti pewarnaan tanah asam, kultur, padat maupun cair ini kendalanya kita tahu bahwa sarana prasarana laboratorium dan sumber daya manusia yang memang harus ter apa ya terupdate maupun uh, terstandar lah karena uh, pewarna uh, model-model konvensional memang kita ketahui bahwa pekerjaannya sangat tricky dan pemantauan mutu eksternal maupun internalnya juga harus uh, sesuai karena kita tahu bahwa Mycobacterium tuberculosis semua penggunaan yang namanya uji uh, diagnosis pada Mycobacterium tuberculosis uh, kita tahu bahwa musuh terbesarnya adalah kontaminasi. Jadi jangan sampai kita memberikan atau atau mengeluarkan hasil di mana hasil tersebut adalah tidak menggambarkan sebagai penyakit daripada si pasien tersebut. Oleh karena itu maka dibutuhkan metode screening yang lebih baik, lebih cepat, bahkan mungkin bisa digunakan oleh sumber daya manusia atau bisa digunakan dengan bahasa saya adalah intervensi. Manusianya sedikit, tapi memang lebih kepada ke, ke arah uh, optimalisasi pada si uh, alat, dan kita sebagai uh, apa namanya, uh, sebagai uh, apa, uh, apa pemantapan mutunya tadi dari kita, atau kita kita pastikan bahwa pekerjaan yang kita kerjakan adalah baik. Ini. Nah, ini PCR, kita tahu bahwa di pandemi COVID ini. Uh, kita bisa bilang bahwa kebaikan dari COVID adalah kita akhirnya mengenal yang namanya molekuler, di mana uh, pekerjaan uh, molekuler ini menjadi salah satu yang mungkin bisa dikatakan uh, amat sangat pembelajaran, lah, bahwa oh, pemeriksaan molekuler ini yang tadinya kita anggap bahwa pemeriksaan molekuler ini adalah sesuatu yang, uh, apa, uh, bisa dikatakan sesuatu yang mahal atau sesuatu yang sulit, tapi ternyata di pandemi COVID ada kebaikannya, yaitu. PCR menjadi sesuatu yang uh, familiar buat kita dan mungkin ini bisa menjadi uh, apa ya uh, pemeriksaan yang uh, menjadi solusi lah seperti itu. Misalnya teknik molekuler yang digunakan untuk mengamplifikasi DNA. Kita tahu bahwa pada PCR ada dua tahap yaitu tahap ekstraksi maupun tahap Amplifikasi, di mana PCR dapat digunakan untuk mendeteksi TB secara langsung dari sampel pasien dengan sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik dibanding metode konvensional. Ini kita tahu bahwa PCR yang digunakan pada TB sudah jelas adalah uh, gene expert dan lain sebagainya. Nanti di slide saya ada di mana angka sensitivitasnya rendah, pekerjaannya mudah, uh, dan uh, apa namanya sumber daya uh, sarana prasarana sarana prasarana maupun Uh, apa namanya uh, sumber sumber daya manusianya juga nggak terlalu ribet seperti yang konvensional PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi resistensi obat antituberkulosis yang kita ketahui bahwa uh, kap kapan kita mendiagnosis MDR ini sesuai dengan juknis yang ada di uh, pedoman atau juknis TB bahwa uh, TCM menjadi pintu masuk pertama untuk memilah daripada Pasien-pasien uh, uh, tuberkulosis dan sebagainya dan dan juga mungkin untuk untuk pasien-pasien HIV di mana kita ketahui uh, 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 gene expert memang agak sulit uh, dalam arti sensitivitasnya rendah tapi dari uh, penjelasan uh, narasumber yang um, sebelumnya menjelaskan bahwa uh, mikobakterium tuberkulosis dapat dideteksi dengan adanya kombinasi antara uh, pemeriksaan Eh, molekuler, eh, WHO rapid diagnosis seperti itu. Namun ha, kita ketahui bahwa PCR ini juga harga mesin dan alat-alatnya juga sedikit mahal. Tapi ketersediaan reagennya juga seringkali menjadi hambatan karena kita tahu bahwa <tuh> eh, yang namanya PCR itu terbagi dua, ada yang closed system maupun ada open system. Di mana kalau kita pengen mudah, angka kontaminasi kita juga sedikit. Uh, tidak terlalu beresiko maka kita ambil yang closed system tapi dengan dengan kata lain closed system ini harus kita pikirkan adalah reagen reagennya ini bagaimana uh, dengan kos pembelian penggunaannya juga bagaimana ini adalah uh, salah satu uh, tantangan challenge buat 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 kami yang di laboratorium ketika uh, kita bicara teman-teman uh, klinisi sudah sudah nyaman dengan alat tersebut tapi uh, reagen ini yang seringkali uh, kadang suka ter, sering terhambat di, di dalam uh, apa namanya penyediaan uh, logistik di laboratorium. Nah, ini jenis si pekerjaan dari PCR adalah PCR bekerja dengan mengamplifikasi sejumlah kecil DNA target, di mana menjadi jumlah yang lebih banyak sehingga dapat dideteksi dengan lebih mudah. Di mana metode ini telah digunakan secara luas dalam bidang molekuler dan diagnostik medis apalagi ketika kita pandemi covid ya ini amat sangat membantu terus pcr mengamplifikasi dna target dengan menggunakan primer yang spesifik nah inilah kata kuncinya pcr itu mengamplifikasi dna target jadi kita kita sudah mengetahui target dari dari dna nya kemudian kita menggunakan primer yang spesifik untuk wilayah di urutan dna tertentu ini kenapa makanya kenapa pcr itu mampu dia mengetahui yang namanya uh, mutasi pada uh, resistensi antibiotik sekalian dengan identifikasi TB. ya ini dia dia mengamplifikasi DNA target dengan primer yang spesifik yang memang primer itu sudah sudah kita ketahui dan ini biasanya primer ini uh, awalnya adalah dari World genome sequencing atau NGS ya nah ini primernya ini kita simpan dalam satu mesin atau satu alat kemudian di wilayah urutan DNA tertentu kita lihat apa targetnya ada atau tidak dan itu itulah kalau ternyata targetnya ada, itu digandakan atau secara logikanya seperti di fotokopi, ya, jadi diperbanyak dengan siklusan dengan proses amplifikasi yang itulah denaturasi, annealing, elongasi sehingga jumlah DNA target meningkat secara eksponensial. Nah, ini mungkin gambarnya bisa dilihat bahwa reaksi polimerasi chain reaction atau reaksi berantainya kita ketahui ini sudah sering banget kan, mudah-mudahan teman-teman juga. Ini saya hanya merefresh saja bahwa DNA hasilnya yang akan diperbanyak kita dapat dan ada DNA primer, nah DNA target ini kemudian dipecah inilah pemecahan ini atau pemisahan ini yang dikatakan denaturasi dengan suhu yang 94 sampai 96, di mana suhu ini Uh, itu diulang-ulang nantinya seperti itu ini teknik ini teknis banget teknis di jadi biar teman-teman tahu apa sih itu polimerase chain reaction seperti itu dan ini kemudian kita tahu uh, rantai double ini dipisahkan dengan denaturasi sehingga uh, kita target daripada DNA primer uh, menemui uh, apa ya uh, uh, targetnya kemudian uh, ini adalah penempelan yaitu penempelan dari DNA primer dengan uh, si DNA aslinya. Kemudian setelah itu tahapan ketiga adalah elongasi atau pemanjangan. Nah setelah ini 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 berarti terjadi satu siklus kemudian kembali lagi ke siklus pertama kemudian uh, di uh, apa ya digandakan uh, seperti selanjutnya seperti itu nah ini keuntungan PCR adalah memiliki sensitivitas spesifitas tinggi sehingga keakuratannya lebih tinggi karena memang DNA-nya itu kita cari kita targetkan itu seperti itu terus waktu yang diperlukan juga untuk mengeluarkan hasil lebih cepat dibanding dengan dengan metode metode konvensional terus uh, metode closed system mudah digunakan tanpa perlu training SDM khusus dan di WHO juga nanti ini Oke, sebentar. Kekurangannya pcr membutuhkan sarana prasarana yang sesuai dengan standar pemeriksaan. Jadi memang, kayak contoh ruangan, apa namanya, kita butuh yang namanya. Kenapa sih alat kita sering rusak? Ternyata memang ruangan kita atau sarana prasarana kita yang memang tidak 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 sesuai dengan rekomendasi seperti itu. Peralatannya cukup mahal, makanya oleh karena itu maintenennya pun cukup mahal, makanya jatuhnya kayak unit kos daripada teman-teman eh, apa namanya eh, pasien juga akan mahal Seperti. terus terus di antigen yang tadi saya bahas terus PCR dapat memberikan positif palsu jika terkontaminasi ini adalah salah satu musuh terbesar daripada PCR eh, molekuler terus PCR tidak dapat membedakan nah ini adalah kekurangan PCR yaitu tidak bisa membedakan mikroorganisme yang masih hidup maupun mikroorganisme yang sudah mati makanya kenapa yang namanya TCM atau gene Expert itu tidak bisa diulang gitu seperti itu. Nah ini di mana WHO telah merekomendasikan rapid diagnosis test yaitu molekuler WHO recommended rapid diagnosis yang tadi juga sudah dijelaskan sama Dokter Evi ya ada beberapa yang memang yang namanya lam itu harus ada konfirmasi lagi dengan uh, mwrdt ya, yaitu uh, nah ini tes tes yang memang direkomendasikan oleh who di tahun 2001 ya uh, dua tahun yang lalu ini yang uh, bahwa uh, terdiri dari lupem mtc mtb detection kit yaitu dari segment eh, icon, uh, ini naikkan ke Jepang dia secara manual, tapi dia tidak bisa melakukan resistensi deteksi resistensi, kemudian fluorotype, MTB ini broker, ini HM uh, tapi yang um, yang brokernya bukan yang LPA-nya, itu dia otomatis, NAAT itu nukleot untuk asam amino uh, tes ya, jadi memang ini PCR nih bahasa lain dari PCR. Nah, ini uh, kita bisa melihat uh, dan dia, dia tidak bisa mendeteksi dari resistensi. Nah ini inisial diagnosis tes, diagnosis TB. Jadi diagnosis TB dengan uh, mengetahui yang namanya resistensi antibiotik atau resistensi OAT itu terdiri dari export. Uh, MTB expert MTB ultra ya, ini juga sudah ada di Indonesia uh, terus TrueNet MTB plus uh, detection ini yang punyanya India yang hanya bisa untuk rifampisin dia dia TrueNet dan nah, terus real time MTB uh, to uh, detection uh, reflection real time MTB and inh ini punyanya Ebert Uh, maaf, mungkin uh, saya juga harus menjelaskan kenapa saya ngomongin merek. Jadi teman-teman biar paham apa aja sih yang sudah direkomendasikan sama WHO yang MWRT tadi itu, uh, molekuler WHO rekomendasi uh, rapid Diagnostic test. Uh, BIDMC uh, ini. Uh, dia rifampisin dan INH, jadi dia otomatis dia langsung bisa melihat uh, MDR atau bukan. Terus flora type MDR plus itu dari bloker hmm, sama seperti yang flora tapi ini yang uh, LPA-nya yang dia bisa melihat uh, rifampisin dengan INH. Mungkin ini teman-teman uh, bisa lihat bahwa inilah yang alat-alat yang direkomendasikan oleh WHO makanya WHO tidak menyebutkan satu alat tapi dia bilang molekuler WHO rekomendasi rapid diagnostik seperti itu. Oke, okay. nah ini yang kedua adalah loop mediated isothermal amplification. Kalau tadi kita ngomongin PCR, ini kita ngomongin adalah teknik amplifikasi asam nukleat dengan sistem isothermal. Berbeda dengan teknologi rantai PCR di mana reaksi dilakukan dengan Serangkaian langkah atau siklus suhunya bolak-balik, jadi dia antara suhu 60 sampai 69, jadi tidak tidak ada denaturasi, elongasi dan lain sebagainya. Jadi memang ini agak sedikit berbeda dan amplifikasi isoterma dilakukan pada suhu yang konstan, jadi ke suhu yang sama dan tidak memerlukan siklus yang termal Ini terus prinsip kerja daripada lamp mengamplifikasi di target secara isotermal pada suhu 60 sampai 65 derajat Celcius. Reaksi ini melibatkan primer yang spesifik dan enzim polimerase yang bekerja dalam lingkungan yang alkali. Di mana metode ini menghasilkan produk amplifikasi dalam waktu kurang dari satu jam. Dapat deteksi, deteksi menggunakan metode visual atau fluoresen. Nah ini yang agak sedikit saya pernah punya pengalaman bahwa metode visual ini memang agak sedikit menjadi apa ya kendala lah nah, ketika kita melihat perbedaan warna tersebut ini sih yang 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 pernah saya alami jadi waktu itu saya pernah coba alat tersebut seperti itu nah ini saya dapat artikel ini 2015 yaitu bahwa lam ini uh, memang Awalnya itu 2011 diperkenalkan 2011 di approval sama WHO kurang lebih di tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, tapi DNA detection Mycobacterium itu berproses di mana nih uh, 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 cara kerjanya dia bahwa jika ada dicurigai ada positif TB, maka yang tadi dia menggunakan enzim yang khusus target gen yang khusus untuk MTB genomic DNA di mana setelah itu kemudian diperbanyak dengan isothermal amplification, kemudian dengan larutan alkali dia apa namanya mengikat dengan namanya warna cyber atau warna hijau. Kemudian kita lihat perubahan warna tersebut. Kalau memang tingginya negatif dia karena dia si DNA primernya ini tidak ada Uh, yang cocok dengan DNA target atau genomik TB, maka dia tidak tidak ada ikatan sehingga tidak tidak apa namanya menarik yang warna cibergin atau warna alkali tersebut sehingga tidak ada fluoresen atau tidak ada perubahan warna yang seperti itu. Oke, okay. ini kelebihan metode dalam tidak perlu alat yang mahal atau rumit memiliki tingkat sensitivitas spesifisitas nanti ada di slide saya lebih cepat dan lebih mudah tidak perlu pelatihan khusus dalam metode ini karena dia tinggal masukin masukin ke dalam uh, satu tabung saja. kelemahannya, meskipun telah memiliki kelebihan yang disebutkan tadi juga kelemahan metode ini saya biaya produksi primernya primernya ini memang agak sedikit mahal karena dia memang ada primer khusus yang untuk mengikat si sel target yang tadi uh, saya jelaskan sehingga kendalanya uh, dalam penggunaan secara luas juga agak sedikit terkendala karena kita tahu bahwa pengiriman eh, apa namanya eh, apa, eh, penyimpanan penyimpanan daripada lam ini juga kita tahu bahwa di situ ada DNA target yang tidak boleh sembarangan dan harus ada perlakuan khusus ini sih yang menjadi kendala ini ini baru eh, apa tadi lam sekarang adalah eh, Lem, antigen lipoarabinosa metode lateral flow assay 4TB for telah dikembangkan metode identifikasi dengan menggunakan antigen lipoarabinomanan yang terdapat di dalam sel dinding sel bakteri dari M tuberculosis sebagai sel deteksi di mana LAM merupakan likoprotein terdapat di permukaan dinding sel dengan ukuran 17,5 kilo Dalton di mana dia juga bisa mendeteksi uh, direkomendasikan oleh WHO untuk pasien-pasien dengan HIV uh, di mana uh, sehingga lem ini bisa mendeteksi melalui urin dikarenakan uh, sudah dijelaskan nama pembicara di yang sebelumnya bahwa pasien-pasien HIV memang uh, agak susah untuk mengeluarkan dahak dan diharapkan bahwa ketika uh, apa uh, kriteria-kriteria atau algoritma tadi eh, termasuk sehingga eh, kita berharap bahwa di urin dapat atau di ginjal dapat eh, terjadi eh, dapat dideteksi si mikobakterium tuberkulosis tersebut. Seperti itu, nah ini ini sama seperti dokter MV dan dokter Rlim mengatakan bahwa ini saya langsung copy dari Uh, apa namanya eh, uh, uh, bukunya langsung itu Partial Implementation of Lateral Flow Cooling Nipro C for Detection Active Tuberculosis People Living with HIV. Jadi memang ini uh, pasti uh, tahun 2019 bahwa WHO uh, mengendorse uh, lam c menjadi uh, recommendation untuk eh, diagnosis daripada tuberkulosis, di mana ini juga terdapat perbedaan apa dalam eh, eh, diagnosis aktif TB untuk orang dewasa eh, dan anak-anak dengan eh, HIV, di mana ada pasien dengan, dengan eh, rawat jalan maupun ada pasien dengan rawat inap. Seperti eh, apa yang sudah dijelaskan sama dokter Evi tadi, oh, ini CD4-nya juga kita lihat, Terus udah gitu, uh, apa namanya, kak, uh, derajat keparahan dari pasiennya juga uh, menjadi uh, marker atau sebagai anda daripada uh, penggunaan uh, LAM tersebut. Oke, okay. prinsip kerja metode LAM adalah dengan cara keberadaan antigen. Jadi kita ini yang di yang didetek adalah antigen dari mikroba tuberculosis-nya. Mohon teman-teman uh, dipastikan dulu bahwa ini adalah antigen dari mikroorganisme sampel si pasien atau dari mikobakterium tuberculosis. Sampelnya dapat berupa urin, dahak, maupun cairan tubuh yang lain. Sampel yang telah diambil akan diinkubasi dengan reagen yang mengandung antibodi spesifik untuk antigen lam. Jadi, prinsipnya adalah ketika si eh, lipoarabinomanan ini memang eh, ada di dinding selnya si mikobakterium tuberculosis, dia eh, diinkubasi dengan reagen, kemudian... Eh, Da dalam kertas strip ya jadi, da bukan dalam dalam strip test, yaitu dengan imunokromatografi jadi dia ber, apa, e jadi kita sudah menyimpan antigennya silam tersebut di dalam strip kertasnya seperti itu jika antigen Lam ada di dalam sampel maka akan terjadi reaksi ikatan antigen dan antibodi jadi kalau nggak ada ya dia nggak 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 ketemu seperti itu jadi memang kita lebih melihat Ikatan antigen-antibodi daripada uh, si tes tersebut. Kemudian akan menghasilkan sinyal positif pada strip tes Makanya Kenapa uh, uh, di Abbott di, di di, dan dan, dan di lain sebagainya yang, yang memproduksi lam itu dia biasanya bisa ditetesin atau bisa dicelup di urin uh, tersebut. Seperti itu. Ini, ini prinsipnya. Jadi antibodi konjugat. Dia dalam bentuk emas biasanya dilatih terus ini eh, yang namanya strip imunokromatografi, kemudian dia berjalan si siapa namanya tadi sampel tadi nah kalau memang ternyata ada antigennya maka akan ada di teslan ini adalah nah ini terbentuknya antibodi dengan antigen sehingga memberikan eh, warna merah atau eh, apa namanya line red line lah seperti itu kemudian eh, jika eh, pasien ini memang negatif biasanya ini eh, kontrol eh, deteksi kontrol ini memang sudah sudah disiapkan ketika dia ketemu cair, eh, apa namanya media cair dia akan berubah maka terjadi ikatan yang memang menjadi ikatan kontrol seperti itu kontrol ini tujuannya bukan untuk eh, Tujuan kontrol ini adalah untuk mengetahui apakah si eh, saya bilangnya kaset, ya. Kalau ini ya, jadi kaset si kaset. Si kaset dibilang si ini apakah memang layak digunakan atau tidak. Biasanya, eh, kemungkinan kalau memang tidak layak digunakan, dia kontrolnya nggak akan muncul atau sama. Ini berarti ada ada sesuatu atau memang sudah terkontaminasi dan sebagainya. Jadi seperti itu. Okay. Okay ini kelebihan metode lama waktu yang dibutuhkan untuk ini hasil kurang lebih dari 30 menit seperti yang dikatakan dokter Ernawan metode ini dapat diambil dari sampel urin dibanding dahak yang agak sulit hal ini berguna untuk pada anak-anak orang tua yang sulit mengeluarkan dahak seperti itu Nah ini Dan ini kekurangan tidak terlalu sensitif dalam mendeteksi TB, sisi sensitifnya tergantung dari tingkat keparahan infeksi dan jenis sampel yang digunakan. Metode dalam tidak dapat mengidentifikasi jenis TB secara spesifik dan bisa juga ya positif palsu dan tidak dapat mendeteksi obat anti TB. Nah ini saya mendapat uh, dari jurnal dia uh, apa namanya uh, meta analisis di mana pada anak-anak point of care atau POCT ya. Point of care test eh, ini kalau nggak salah jurnal tahun 2002 apa nih baru bawa LAM ini POCT kita targetnya implementasinya adalah setting to HIV positif or pasien-pasien yang memang eh, beratnya penyakit-penyakit berat pada HIV di mana non invasif dia laboratorium yang bisa independen terus eh, itu kekurangannya adalah low sensitif HIV negatif pada pada pasien dengan HIV di mana angka sensitifnya adalah 42 sampai 65%, spesifisitasnya 84 sampai 95% di mana bisa atau uh, bisa digunakan untuk anak-anak dan uh, pengguna atau SDM uh, atau analis juga bisa bisa uh, apa mudah menggunakannya kalau um, tadi uh, lem uh, loop, lem uh, uh, um, um, ini ini juga yang yang yang, yang jadi pembicara uh, apa namanya uh, pembicaraan juga dia dia juga poct tapi dia butuh ah butuh alat alat apa elektrofluoresen ya untuk melihat perubahan warna. Uh, dia setting akses, gene expert instrumen, ya itu juga. Terus waktunya dia lebih lama, itu satu jam. Memang minimal training itu visual hasilnya itu interpretasi secara visual, ini yang secara subjektif ya. Terus kekerugiannya dia tidak bisa mendeteksi buruk. Terus validasi on sputum hanya bisa dipalidasi pakai sputum Jadi hanya seputum saja yang bisa digunakan dari sampel lain tidak bisa sensitivitasnya juga 78%, spesifisitasnya 98%, tapi untuk anak-anak sulit tapi untuk pengguna SD juga. Ini trunet dan lain sebagainya ini 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 alat, -alat yang memang uh, saya tidak bisa sebutkan karena memang sensitivitas spesifisitasnya juga sedang berlangsung sedang sedang, sedang di di <tuh> Nah ini yang next generation sequencing atau NGS <tuh> merupakan teknologi yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan menganalisis genom MTB secara lebih cepat dan akurat. NGS telah membantu para ilmuwan untuk mempelajari cara kerja MTB termasuk mekanisme resistensi terhadap OAT serta pola penyebaran dan evolusi TB. Jadi dan ini merupakan challenge buat kami uh, di BGSI bahwa uh, Rumah Sakit kami Persahabatan maupun Sulianti ini yang menjadi proyek kami 16 bulan ke depan kita harus punya data di mana data itu tentang uh, TB dan uh, tentang apa namanya uh, targeted TB maupun uh, whole genome sequencing TB nah, ini cara kerja NGS kita mengisolasi pembersihan DNA ini juga saya akui bahwa pekerjaan ini memakan waktu kurang lebih satu minggu. Karena di mesin aja 56 jam seperti itu isolasi pembersihan DNA TB dari sampel klinis atau kul atau kultur jadi benar-benar kita kita murnikan dulu inilah tahap yang paling lama. Kenapa saya bilang memurnikan dulu dari sampel klinis karena ketika sudah masuk NGS itu kita bisa mengulang ketika data itu sudah di report dan itu bisa menghabiskan uh, biaya yang sangat-sangat besar. Setelah DNA pecah menjadi fragmen-fragmen kecil, kemudian diamplifikasi dan ditempatkan pada slide sequencing, NGS akan membaca setiap fragmen DNA secara simultan dan menghasilkan jutaan rangkaian data pendek. Kemudian data ini kemudian diproses dengan software bioinformatik untuk merakit ulang genom MTB dan kita baru baru bisa menganalisa seperti itu. Itu nah ini seperti ini tahapannya: sepotong DNA extraction sama kayak PCR, terus kemudian kita agak bedanya di sini ini ada library preparation persiapan untuk targeted ataupun whole genome sequencing ini di targeted atau whole genome sequencing di WGS ini memakan waktu kurang lebih 56 jam baru kita data dianalisis baru hasil kita analisis oleh bioinformatik. Nah, ini saya dapat di akan molekuler diagnosis tuberkulosis bahwa ada apa namanya whole genome sequencing dengan targeted jadi kalau kita ngomongin NGS berarti kita bicara ada dua wall genome sequencing adalah untuk data surveillance sedangkan targeted adalah untuk data-data di mana resistensi-resistensi dari OAT. Mungkin itu nah ini kekuatannya full genome sequencing adanya kita tidak bisa melihat adanya target-target di situ, terus kita bisa mengkomprehensif solution, jadi kita bisa lihat secara keseluruhan, terus data mutasi dan apa namanya data-data secara heterogen, data secara keseluruhan. Kalau targeted, biasanya kita lebih pada sequencing yang kita lihat, terus jumlah-jumlah gen target yang memang menjadi target kita, terus dia lebih ekspansif di menu terus uh, simple dan lebih 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 sederhana lah kita lihat ya karena bioinformatiknya juga lebih sedikit terus kita juga bisa lihat mutasi-mutasi uh, yang ada kalau kekurangannya adalah pada targeted, ya kita tahu uh, keilmuan dari uh, ini juga kita butuh update terus uh, informasinya kalau target itu nggak sebanyak dari pada whole genome sequencing dan dia ya sama kalau pada whole genome sequencing kita kultur isolat karena kita dari kultur biasanya supaya supaya datanya lebih banyak seperti itu terus lebih lama daripada targeted terus bioinformatiknya lebih kompleks kenapa saya bilang lebih kompleks karena datanya itu akan banyak sekali yang kita baca titik saja itu sudah bermakna sekali seperti itu terus sama dia juga mengenal seperti itu ini yang akan menjadi next NGS uh, ya jadi persiapan sampel kita juga mesti menyiapkan analisis bioinformatika yang kita ketahui bahwa ini sangat sedikit uh, jumlah SDM-nya di Indonesia terus biaya yang di yang tinggi juga untuk kendala penggunaan metode-metode ini metode NGS khususnya Oke okay, kalau metode imunologi tidak direkomendasikan oleh WHO kenapa karena kita termasuk negara yang dengan beban itu uh, berposisi yang tinggi, uh, 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 dan ini juga bisa jadi hal posit positif, ya. tapi untuk saat ini mungkin untuk yang uh, uh, apa namanya imunologi juga untuk orang-orang yang, uh, kalau kami itu kendalanya di persahabatan adalah orang-orang yang ingin pergi uh, atau pergi ke luar negeri, nah, mereka meminta laten. Ini saya yang biasanya kita pakai metode immunologis di Kesimpulannya adalah dalam meningkatkan efektivitas screening MTB laboratorium ada beberapa pendekatan yang baru yang memang telah dikembangkan. Terus beberapa alat yang dijelaskan di atas masih dibutuh, dikembangkan untuk screening. Di mana pemilihan model tergantung dari kemampuan daripada laboratorium dan kolaborasi yang tadi eh, digunakan alat-alat eh, eh, POCT tersebut. Terus setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan. Pemilihan metode yang tepat harus mempertimbangkan faktor-faktor sensitivitas, spesifisitas, kecepatan, kemudahan pengguna, dan biaya. Dengan metode yang tepat, screening MTB di lab dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Terima kasih, dok. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter atas pemaparannya. Yang lebih detail lagi tentang LF ini ya. Oke. Okay. Uh, sampai juga kita ke sesi diskusi, kami mengundang untuk ketiga narasumber. Karena sudah banyak pertanyaan di kolom Q&A. Dan sebagian pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh narasumber, mohon um, izin tidak akan kami bacakan. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan mungkin saya akan rangkum karena ada beberapa pertanyaan yang juga mirip ya atau serupa. Yang pertama mungkin tentang uh, alat yang kita bahas pada pagi ini yaitu BB lamp, ya atau RF Lab ya. Jadi yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan dari para peserta adalah apakah pemeriksaan RF Lab ini hanya diperuntukkan bagi pasien dengan HIV saja walaupun tadi sudah dijelaskan tapi mohon dipertegaskan kembali, mungkin dokter Elina ataupun dokter Evi, apakah ini hanya untuk pasien dengan HIV saja monggo dok dokter Elina mungkin baik, uh, terima kasih jadi LF-LAM ini memang uh, yield atau hasilnya itu sangat baik kalau dipakai untuk pemeriksaan pasien-pasien dengan HIV apalagi kalau HIV-nya berada dengan uh, semakin rendah di nya uh, kalau untuk uh, TB pada orang yang uh, bukan HIV itu bisa dipakai modalitas yang lain ya dok, oke okay. dokter Evi mungkin ada tambahan Ya, sayangnya memang uh, studinya masih banyak pada HIV untuk yang lain tuh kelihatannya belum cukup banyak ya yang dan hasilnya belum sebaik pada HIV. Ya oke, okay. uh, Dokter Budi mungkin karena ini untuk penegasan dok apakah bisa dipakai untuk yang bukan HIV? Ba baik dok jadi kalau untuk HIV sih se ya memang kita perlu perlu ini dok ya perlu apa sih namanya riset lagi gitu uh, karena selama ini data-data memang terlihat yang HIV di mana memang harus dikombinasi dengan uh, apa namanya pemeriksaan uh, molekuler rapid diagnosis uh, dari rekomendasi WHO itu itu yang meningkatkan yang namanya uh, apa namanya uh, diagnosis dan screening. Jadi memang ada kolaborasi pemeriksaan. Seperti itu dok. Ya, yeah. yeah. terjatuh. Ter ter kalau uh, ini dipakai buat yang bukan HIV dan uh, CD4-nya juga nggak rendah, ini kepositifannya akan rendah, gitu ya. Yeah. Jadi kalau bisa dengan yang lain, uh, terutama yang molekular itu akan uh, lebih baik. Kecuali itu tadi saya kata, uh, tadi kan sudah kita sebutkan HIV itu nggak susah mengeluarkan dahak, kemudian. Uh, sering terjadi infeksi di saluran kemih sehingga uh, banyak inflamasi di situ sehingga bisa ditangkap oleh uh, lem ini. Bahkan yeah. nah, kan tadi juga disampaikan Pak walaupun pada TB HIV yang rawat jalan misalnya tapi tidak ada gejala malah tidak direkomendasikan oleh WHO. Ya, yeah. baik dokter. Jadi cukup jelas bahwa pemeriksaan RF lem ini memang untuk uh, ODIF, ya dokter ya? untuk ODIF, atau mungkin terutama untuk yang advance disease atau AHD terutama untuk mereka mungkin yang akan uh, lebih bermanfaat adalah yang tidak bisa memproduksi sputum ya walaupun tadi juga sudah banyak penelitian juga tentang yang ekstrapulmoner tuberculosis. Oke okay, dok. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai uh, ini kan sampelnya menggunakan urin. Apakah bisa menggunakan darah? Mungkin bisa dibantu, Dokter Budi? Ya, Dok. Terima kasih. Kalau darah sih, saya uh, pastikan, Dok, sangat tidak yakin nih, Dok. Kalau darah ya, kenapa karena darah itu agak sulit kalau pada TV seperti itu, karena dari darahnya sendiri aja kita uh, untuk menemukan itu agak sulit. Dok. Jadi seperti itu. Tapi kita butuh yang namanya uh, trial atau, atau 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 penelitian lebih lanjut. Tapi kalau kalau untuk saat ini agak sulit untuk dari darah ketemu mikobakterium tuberculosis. Seperti itu dok. Oke. Okay. Kemudian berarti kan ini menggunakan urin ya dok ya? Dan yes. pertanyaan uh, yang banyak ditanya adalah apakah urin yang digunakan ini urin yang sesaat atau pagi hari atau bagaimana? Uh, ini pengalaman saya dok ya. Pengalaman saya sih ini ini alat pernah dipakai di IGD, jadi urin yang enggak sesaat tuh jadi begitu 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 keluar terus eh, apa namanya pasien IGD kita screening kemudian kita curiga memang HIV dia uh, apa namanya uh, mengeluarkan urin uh, langsung kita kita kerjain sih dok di, di 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 bangsal IGD seperti itu dan dan hasilnya positif itu pengalaman saya mungkin dokter Evi maupun dokter Erlina punya uh, pengalaman tapi kalau saya sih seperti itu yang yang pengalaman yang saya dapatkan kemarin di kurang lebih dua bulan yang lalu lah dok ketika ketika kita mencoba baik, terima kasih okay. dok baik dokter Elina bagaimana dok apakah harus urin pagi atau urin sewaktu menurut saya urin sewaktu bisa ya karena itu kita coba kan di persahabatan dan menunjukkan hasil positif yang juga bagus dokter Evi Iya, urin sewaktu sih sebenarnya tidak harus pagi. Oke, okay, baik dok. Jadi urin sewaktu ya, jadi lebih simpel juga ya. Kemudian untuk dokter Elina, masalahnya ini untuk uh, diagnosis pada TB HIV. Jadi kalau untuk pemeriksaan rf 6 dengan menggunakan urin ini, apakah dilakukan simultan dengan pemeriksaan TCM seputum? Kemudian uh, juga pertanyaan berkaitan dengan evaluasi. Berarti apakah tetap menggunakan klinis foto dan foto toraks? Maung dengan LF-LAMP ini pada pasien TB HIV apakah simultan dengan pemeriksaan TCM? Iya, saya ingin menyampaikan kalau ini kan kita kalau untuk TB ini bisa dipakai semua modalitas. Tetapi kalau misal katakanlah TB HIV ini mengeluarkan dah ada gejala ada dahangnya dan dengan TCM expert sudah positif maka kita nggak rasanya tidak perlu lagi memeriksa eh, eh, LF lem juga yang bisa dikombinasi adalah karena dan tadi ya dari WHO mengatakan kalau eh, ini pada eh, pasien HIV tertentu seperti tadi contohnya eh, tidak ada gejala apa tapi pasiennya berat nah ini bisa dikombinasi atau uh, ya di karena tujuannya itu tadi karena untuk screening kan meningkatkan yield ya jadi kalau nggak ketemu di TCM-nya mungkin bisa ketemu di uh, LF Lam-nya begitu ya terima kasih, dok dokter Efim mungkin ada tanggapan, dok uh, ya yeah. uh, pada prinsipnya sih sebenarnya kita harus berusaha mencari Definitif ya, gitu ya. Kalau bisa terbukti, ini untuk semua infeksi oportunistik, kalau bisa kita buktikan secara bakteriologis atau virologis, itu akan lebih baik. Uh, tapi memang uh, kalau dikerjakan berbarengan, kalau memang tidak ada sampel, ini akan sangat membantu. Dan tadi sudah dilihat ya, walaupun ada sampelnya, belum tentu kita juga bisa mendapatkan uh, bukti bakteriologis. Ya, yeah, oke. Okay. Ada pertanyaan untuk Dokter Evi tentang um, sensitivitas tadi yang sudah Dokter sampaikan di paparan sebelumnya. Kan sensitivitas, oh tapi ini ya tentang, sorry, ini gene expert ya. Monggo Dr. Evi, apakah bisa membantu ada sensitivitas gene expert tidak terlalu tinggi? Apakah perlu melakukan pemeriksaan pengulangan dengan sampel yang berbeda ketika hasilnya negatif? Oh, uh, ya. Yeah setahu saya dulu waktu pertama kali ada jin expert memang pada HIV dibolehkan untuk periksa lebih dari satu kali ya kalau kita tidak hmm. pertama da tidak dapat kemudian kita tetap curiga boleh dilakukan sekali lagi dengan sampel yang berbeda ya dan ini ada pertanyaan khusus untuk Dr. Evi karena tentang terkait dengan penelitian jadi dikatakan bahwa uh, beliau pernah melakukan tesis pada tahun 2008 tentang lipoarabenoram dengan sekretari IGA, saluran nafas dengan metode dot-block. Ada sensitivitas dan spesifitas sekitar 80%. Pertanyaannya adalah seberapa imunogenik LAM dibanding dengan antigen TB lain yang berbasis protein atau asam amino, mengingat LAM adalah lipopolisakarida Dan yang kedua, bagaimana cross-reaction dengan spesifis mycobacterium lain pada penggunaan LAM, lateral flow dengan urin. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pada penggunaan lateral flow dalam urin mengingat protein uh, tidak mungkin dikeluarkan lewat urin dan beberapa lipopolisakarida normal dapat melewati glomerulus ginjal. Oh, ini pertanyaan spesifik untuk dokter Evans. Okay. Um, sayang memang seberapa imunogenik ilam dengan metode antigen yang lain itu uh, studinya belum ada yang Membandingkan seperti itu lebih banyak membandingkan antara TB-LAM ini dengan gold standard kayak kultur dan TCM atau PCR. Jadi uh, saya nggak bisa jawab uh, untuk perbandingan langsungnya tidak ada. Uh, kemudian betul bahwa uh, LAM juga bisa positif, LAMURIN juga bisa positif pada mikrobakterium non-TB. Uh, kita juga uh, apalagi kalau disseminated uh, NTM ya. Uh, Mycobacter manapun juga bisa namun mungkin <tuh> kalau di Indonesia uh, kita juga sebenarnya kan tidak terlalu banyak menemukan kasus NTM uh, mungkin kita bisa, kalau orang dengan HIV, kemudian juga CD4 uh, rendah, kita lebih utamakan menganggap itu TB uh, saya suka punya juga Dr. Elina, <laughs> jadi kalau pada uh, HIV itu, kalau dengan gejala berat mungkin kita ujung-ujungnya namanya UUT dok ujung-ujungnya TBI juga yang akan terbukti belakangan gitu ya jadi kalau lamnya positif HIV di Indonesia karena tingginya kasus TBI kita dapat menganggap itu adalah uh, TBI dulu dibandingkan dengan NTM nah uh, apa yang membuat akan lebih mudah terdeteksi lam kalau lihat tadi gambarnya makin banyak uh, kumannya kalau yang terbukti dengan kultur tentu akan makin uh, mudah untuk kita deteksi lam uh, di dalam urinnya uh, dan juga makin rendah CD4-nya karena makin rendah CD4-nya kan fungsi makrofeka berkurang, kemampuan membentuk uh, Interferon gamanya juga berkurang sehingga lebih banyak mikrobakterium tuberkulosisnya bisa disekresikan uh, di urin, dan ini sekalian menjawab ya, sebenarnya tidak ada pengaruhnya pasiennya CKD atau tidak, tadi ada yang nanya kalau nggak salah Uh, tetap saja uh, uh, lam tibi urin ini uh, bisa diperiksa lewat uh, urinnya oke okay. terima kasih dok, mungkin dokter Erlina ada tanggapan ya, saya indok. mau menjawab pertanyaan tadi ada yang menanyakan uh, sebentar apakah dokter umum oh, boleh mendiagnosis uh, tibi klinis Jawabannya boleh. Tapi ada syaratnya. Dan syarat ini berlaku untuk dokter umum dan juga dokter spesialis. Ya, nggak ada beda ya. Syaratnya adalah bahwa pasiennya bergejala sesuai dengan TB, tetapi pada pemeriksaan TCM dan fototorak Pemeriksaan foto toraknya juga konsisten dengan TB, tapi pemeriksaan bakteriologis dalam ya, ini TCM atau BTA-nya negatif, maka eh, ber, eh, klinisi bisa melakukan penilaian bahwa ini adalah TB klinis. Ya, jadi mesti ada gejala yang sesuai dengan TB, kemudian foto torak konsisten juga dengan TB, dan walaupun hasil TCM atau eh, BTA-nya negatif, maka dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis bisa mendiagnosisnya sebagai uh, TB klinis ya, jadi nggak bisa kalau hanya bergejala nggak foto torak nggak periksa uh, BT atau TCM lalu mengatakan ini TB klinis ini ini adalah overdiagnosis nggak boleh ya ya dokter umum nggak boleh spesialis juga nggak boleh ya apalagi spesialis akan sangat saya salahkan nih kalau cuma dari gejala saja lo mendiagnosis pasien sebagai uh, TB klinis. Ya. Yeah. Ya, yeah, Mudah-mudahan menjawab yeah. itu pertanyaan tadi tentang itu dan uh, saya tadi uh, sebetulnya udah sering kita kita ulang-ulang saya Dr. Evi juga mengulang-ulang ada pertanyaan tentang apakah semakin rendah CD4-nya dan semakin berat penyakitnya maka kemungkinan positif L. Uh, LF lam ini akan besar. Ya, yeah, jawabannya iya. Yeah. Lalu satu lagi pertanyaan, ada pasien HIV dengan TB di suatu rumah. Anaknya sudah mendapatkan TPT. Lalu istrinya diperiksa juga, istrinya tidak ada gejala. TCM-nya negatif. Kemudian mantu tesnya juga negatif. Apakah istri ini harus mendapatkan TPT? Jawabannya, lihat dulu istri ini apakah termasuk kelompok yang Beresiko untuk menjadi uh, TB aktif, kalau enggak, enggak usah dapat TPT. Tetapi, kalau misalkan dia pasien HD atau dia dalam kemoterapi, atau dia pasien DM, atau dia, uh, katakanlah, uh, memakai steroid jangka panjang, maka kalau dia memang berkontak dengan pasien uh, atau kasus indeks atau kasus TB, maka dia uh, berhak mendapatkan TPT. Tapi, kalau itu tidak memenuhi kriteria. Walaupun dia istri dari si e, TB HIV yang e, mendapat pengobatan ini, yang nggak perlu diberikan TPT. Kecuali kalau istrinya juga HIV. Tapi tadi di pertanyaannya kan bukan HIV istrinya. Iya, ya, betul. Oke dokter, mungkin tadi yang tentang TB klinis ya dok. Misalnya ada kasus di mana seputum TCM-nya negatif. Ini pasien TB HIV ya, misalnya tcm yang negatif, LF lamnya positif. Apakah itu bisa disebut TB terkonfirmasi klinis? Dok? Tanya -tanya? Uh, iya. Ini, uh, LF lam ini kan juga baru ya, baru uh, diendorse oleh WHO tahun 2021. Jadi, kalau uh, TB yang uh, terkonfirmasi bakteriologis itu kan yang harus uh, didapatkan dari... Uh, di, ditemukan kumannya atau uh, DNA kumannya dari pemeriksaan tertentu sementara uh, LAM ini kan tidak mendeteksi DNA dari kuman ya jadi saya kira uh, kita tidak bisa mengatakan uh, kalau LAMnya positif kita katakan TB bakteriologik ya tapi mungkin TB klinis is okay ya yeah. oke okay. setuju dokter dengan statement tersebut Oke, okay, uh, kembali ke Dokter Evi dok, ada beberapa pertanyaan juga. Apakah riwayat pemberian ARV memiliki pengaruh terhadap pemeriksaan lab yang Akan kita lakukan? Uh, tidak ada hubungannya sih. Sudah dapat ARV, banyak juga yang belum terdiagnosis juga bisa, atau ARV pernah putus juga. Nanti adherence juga tetap saja uh, tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan ini. Ya. Yeah. Oke, terima kasih dokter. Kemudian ada juga pertanyaan khusus tentang apa nih ya? Pasien sesak nafas di lapas ya, pasien lapas sesak nafas batuk tiga hari, pasien sudah ada batuk berdahak namun sulit dikeluarkan, kemudian diobati sebagai ispa, RPT HIV dengan pengobatan tenolam e, rutin dan squamous cell karsinoma pada testis, PTA TCM negatif, Kemudian di ronsen torak ada infiltrat. Pulmonologis memberikan terapi kotrimoksasol, suspek PCP. Kemudian pertanyaannya, apabila pada kasus ini tidak tersedia pemeriksaan LAM, bolehkah kita pertimbangkan untuk mulai OAT pada pasien ini? Mungkin dokter Elina bisa menjawab. Tadi hmm. ada uh, squamous car di testis ya. Ya. pastikan bahwa lesi di parunya bukan metastasis. ya kalau bukan metastasis maka eh, tadi kan mendapatkan eh, kotri, kalau setelah pemberian kotri tidak ada perbaikan kita boleh memikirkan itu kemungkinan adalah TB. pasiennya hiv ya tadi kan pasiennya hiv ya dengan ya, ya. ya minimal 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 dia mendapatkan eh, pengobatan tpt Ya, tapi ini ada bat, sempat ada batuk, dok. Masalahnya. Sempat ada batuk, ya. Iya. Ya, ada. ada gejala. Maksudnya. Ya, jadi kalau, kalau kalau dari screening WHO kan salah satu gejala aja harus diprosid, diteruskan dengan pemeriksaan diagnostik molekuler, ya, dan TCM-nya negatif, ya. Ya, negatif ini dok. Lem nggak punya tuh si lapas. Iya, nggak punya, dok. Oke okay, ya, ini dalam kondisi seperti ini uh, judgment klinis dari uh, dokternya akan sangat menentukan. Mungkin ada tambahan dokter Evi kalau kasus seperti ini? Uh, they, uh, uh, yeah. Kalau kita dengarkan uh, kata-kata dokter Evi tadi kan UUT ya, ujung-ujungnya TB juga bisa jadi, kemudian akan jadi TB juga pada akhirnya kalau uh, tidak diberikan TPT pada pasien tadi. Dari awal, ya. Yeah. monggo dokter bagaimana tanggapannya dok kasus ini. Uh, ini sebenarnya kan sudah diberikan terapi uh, bak, uh, antibakteri dan sudah diberikan terapi PCP. Memang harusnya kalau dalam lima uh, hari tidak terlihat perbaikan, kalau kembali betul namanya judgement klinis ya. Uh, kalau dokter tetap mencurigai, apalagi di lapas mungkin kontaknya banyak ya TB ya. Iya. Saya pikir sih dipersilahkan sambil mencari uh, definitif sebenarnya apa gitu. Ya, yeah. oke. Okay. Terima kasih dokter. Kemudian pertanyaan untuk dokter Budi, mungkin ini tentang uh, di klinik Pratama tidak ada TCF. Apakah kami masih boleh menggunakan pemeriksaan IGG, IGM, TB? IGG, IGM, TB? IgG, -IGM nya berarti kan antibodinya pasien ya. Kalau antibodi pasien memang tidak direkomendasikan. Tapi kalau untuk untuk uh, melihat uh, apa namanya uh, kembali ke BTA itu memang uh, kemarin ada. Mungkin sebentar lagi juga akan ada edaran ketika TCM ini cataract-nya habis, ketika TCM ini ketersediaannya bermasalah kita akan kembali lagi nih. Bukan begitu dokter Lina kemarin uh, bicara di Kemenkes ya? Yang intinya adalah kita bisa ya, berantem melihat. itu ya. <laughs> jadi kita bisa melihat secara klinis, jadi jangan 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 langsung kita lihat IgG, IgM ke, ke pasien karena negara kita dengan beban TB tinggi di mana takutnya terjadi false positif. Seperti itu sih dok, aku sarannya. Ya, dokter Evi dok, ada tanggapan tentang IgG, IgM TB dok? Kau tidak ada tes cepat molekuler. Oke, secara khususnya pada HIV kita nggak nggak memakai IgG IgM untuk infeksi oportunistik manapun. Karena uh, kemampuan kalau CD4 rendah kan kemampuan membentuk antibodi juga uh, akan turun ya. Uh, CD 4 rendah uh, tidak bisa menginjuksi uh, limfosit B untuk memproduksi antibodi pada infeksi HIV akut. Tapi kalaupun yang positif adalah uh, IgG ya. Uh, itu kan sebenarnya tidak menyatakan infeksinya aktif bisa jadi itu adalah sesuatu yang di masa lalu dan nggak bisa membedakan sebenarnya pada HIV. Ya, yeah. yeah, terima kasih dokter Evi. Dokter Erinda gimana komentarnya? Yeah, serologi itu kan tidak direkomendasikan ya, jadi jangan jangan dipakai untuk diagnosis TB Kalau nggak ada TCM ya, udah semundur mundurnya kita ke BTA, jangan ke serologi. Ya. Yeah kembali lagi ke pemeriksaan bakteriologi saya dokter ya, yang paling diutama Kemudian untuk dokter Budi juga nih mungkin untuk PCR dan gene expert memiliki sensitivitas yang sama ini maksudnya sama kan dalam mendeteksi kuman TB dalam cairan pleura. Apakah PCR dan gene expert memiliki sensitivitas yang sama untuk mendeteksi kuman TB dalam cairan pleura? Atau sebaiknya kita menggunakan biopsi pleura atau LDH untuk mendeteksi pleuritis TB? Mohon tanggapannya dok. Baik dok, jadi gini dok, memang di, di TCM kita di, diberitahukan bahwa dia paling sensitif adalah dari uh, sputum. Tapi kenyataannya kita coba pernah kita coba dengan cairan pleura, tapi alhamdulillah juga sensitivitasnya tinggi. Dan nah ini di sinilah saya memohon kepada teman-teman klinisi untuk dapat membedakan ketika pasiennya memang bisa untuk ber berdahak atau atau mengeluarkan ex, uh, mengeluarkan seputum ya silahkan pakai seputum dulu karena kalau kita sudah di luar seputum berarti kita menggunakan ekstra paru kembali lagi ke dalam Juknis di dalam Juknis Kemenkes menjelaskan bahwa teman-teman itu dikasih dua kesempatan yang satu adalah ekstra paru yang satu adalah paru di mana ekstra paru itu dari 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 keluar sputum yang parunya adalah dari sputum seperti itu. Jadi mohon buat teman-teman bisa melihat kembali ke klinisnya pasien ini, ini ini pasien saya bisa nggak sih berdahak kalau memang tidak bisa ya silahkan anda menggunakan yang ekstra paru. Tapi kalau memang pasiennya bisa berdahak ya pakailah yang dari paru seperti itu dan kedua-duanya diperbolehkan sih dari dari program untuk menggunakan TCM. Mungkin seperti itu dokter eh, jawaban dari saya. Uh, kalau untuk PCR kita bicara nih PCR TCM, tapi kalau kita bisa bicara PCR yang open system, uh, belum ada sih uh, apa namanya uh, yang apa uh, yang secara open system itu uh, ekstra apa namanya amplifikasinya gitu direkomendasikan oleh WHO sampai saat ini gitu loh, kita belum 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 ada reagennya dan lain sebagainya seperti itu. Memang uh, semuanya yang tadi saya jelaskan adalah mereka sistemnya adalah Plos sistem secara tertutup memang banyak sekali yang 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 sudah sudah direkomendasikan oleh WHO seperti itu dokter. Ya dokter Elina mungkin dok tentang prioritas TB ini, dok. Ya jadi TCM itu sebenarnya tidak dianjurkan uh, untuk uh, dipakai untuk menegakkan diagnosis uh, berasal uh, dari infusi flora karena uh, kepositif uh, positivity rate nya sangat rendah. Justru yang agak lebih tinggi dari LP, lembar puncture, itu positivity positivity rate yang lebih tinggi. Jadi kau cairan pelora itu rendah. Jadi kita akan buang-buang, buang-buang peluru lah istilahnya. Apalagi sekarang eh, TCM itu harus dieman eman Karena eh, saya dengar eh, akan segera stock out, akan segera habis ininya persediaan di Kementerian Kesehatan dan procurement yang terbaru belum uh, ada hilalnya. Belum ada tanda-tanda akan datang uh, apa namanya batch yang baru. Jadi harus kita jaga-jaga untuk yang benar-benar ke positif positivity, uh, positivity rate-nya uh, tinggi begitu ya. Jadi jangan buang-buang untuk uh, cairan pleura. Tapi kalau misalkan gejala tibinya nya jelas, dia uh, batuk atau bahkan sesak karena efusi pleura ya, kemudian Eh, anak muda ya, sehingga kita bisa menyingkirkan malignansi eh, gejala lainnya sangat khas sebenarnya badan turun ya eh, nafsu makannya berkurang ada demam dan ada cairan pelera itu saya kira eh, bisa ditegakkan tb klinis di situ ya oke okay. terima kasih Jadi, dokter Oke, ini ada pertanyaan yang menarik sebetulnya bisa untuk semua narasumber. Apakah RF lab ini dapat dikatakan spesifik mendeteksi TB paru atau infeksi TB secara umum, misalnya di organ manapun? Karena kan kita periksa pakai urin, dok. Jadi nanti misalnya pun ternyata hasilnya TB labnya TB RF labnya positif, ini berarti terminologi atau klasifikasinya masuk ke TB paru atau TB extra paru atau bagaimana? dokter uh, tidak or, tidak tidak spesifik organ TBI paru ya tadi kan sudah saya tunjukkan dari penelitian kami dokter Indira itu uh, pada TBI ekstra paru juga juga bisa ya dan tidak semuanya TBI parunya dengan TBI ekstra paru um, kalau saya sih uh, lam membantu diagnosis tapi kalau mau menyebutkan ini TBI nya di sebelah mana tentu kalau yang namanya TBI Uh, paru ekstra paru juga kita harus ada organ yang dicurigai ya secara klinis. Jadi kalau mau menyebutkan ini masuk TB yang mana ya uh, kembali ke klinis kalau lamnya positif. Ya, yeah. oke, okay. Dokter Elina, bagaimana dok? Iya, yeah, kalau ada lesi di paru dari foto torak, kemudian nggak uh, bisa keluar dahak atau kenapa nggak keluar dahak, lalu anda periksa lamnya uh, positif ya itu TB paru. Tapi tidak menyingkirkan juga kemungkinan ada TB paru plus TB ekstra paru yang kita nggak bisa deteksi kecuali uh, ada gejalanya. Misalkan ada uh, di usus misalnya dia ada gangguan di perut dan lain-lain atau uh, di tulang dan lain sebagainya ya. Tetapi kalau ada lesi di paru itu kita bisa melaporkan sebagai TB paru dan bahkan kalau kita ngikutin dari Kementerian Kesehatan dari sisi laporan kalau ada TB paru dan ekstra paru itu TB parunya yang utama yang dituliskan hmm, oke okay dok, ini berarti yeah. gini juga terkait tentang uh, pembiayaan juga nantinya tentang apakah mereka-mereka uh, ODIF ini yang kemudian hasil LF positif dari urin, kemudian apakah pengobatannya juga di cover masuk program dok Mungkin juga nanti tentang pencatatannya, dan juga pengobatannya, apakah masuk program? Bagaimana, Dok? Masuk ya, kalau program sudah diagnosis TB, ya obatnya masuk obat program, nggak bisa dibeda bedah Oh, ini dari TCM gratis, kalau dari LAM harus bayar, nggak. Asalkan diagnosisnya TB, maka akan masuk ke dalam program, dan dia itu tentu, yang dianggap sebagai masuk program ini adalah. Uh, eligible untuk memakai obat-obat yang, disedi yang disediakan oleh program itu satu ya. hal, kedua uh, apakah ini nanti uh, akan juga dibiayai uh, oleh pemerintah, tergantung karena uh, LF LAM ini kan sudah di endorse oleh WHO masuk ke dalam guideline, kalau ini di, kemudian di uh, adopsi juga oleh kementerian maka Uh, kalau masuk ke dalam buku pedoman, uh, masuk ke dalam uh, salah satu modalitas uh, diagnostik Maka biasanya harusnya kementerian menyediakan alat ini Tapi tidak tertutup kemungkinan uh, di rumah sakit swasta tanpa uh, dibayarkan oleh uh, NTP Atau kementerian kesehatan, uh, ini tidak bisa dilakukan, tetap bisa Karena saya dengar harga LF lam ini nggak nggak terlalu mahal cukup murah ya jadi bisa kalau mau di e, swasta untuk pengadaan sendiri sepertinya memungkinkan sekali ya ini pertanyaan banyak orang sebetulnya berapa harganya dong? setahu saya murah tapi saya nggak nggak berani nyebut lah harganya ya mungkin nanti ditanyakan ke sponsornya ya termasuk saya juga mau dianggap promosi juga sih nggak boleh tersebut, ya, ya kayak apa biaya pemeriksaan dan lain-lainnya nih soalnya belum masuk program masalah tapi obatnya oh, Allah masuk program ya dok tadi ada yang bertanya Ii. seperti itu soalnya oke okay, ya. terima kasih dokter oh, TCM ya. juga nggak murah-murah amat tapi kan di di, di di siap disediakan oleh pemerintah jadi kita anggapnya murah juga kalau alam ini walaupun lebih murah harganya dari TCM kalau nggak disediakan pemerintah kan jadinya mahal juga ya jadi besar harapan kita. Satu yang harus dibayar out of pocket kita merasa selalu selalu mahal kan. Tapi ya, berapapun harganya kalau gratis kita bilang, oh murah. Gitu. <laughs> Baik dok, semoga bisa langsung masuk program nanti. -nanti. Kemudian dokter Evi dok, tadi pertanyaan tentang HIV dengan CKD sudah dijawab. Ada pertanyaan tentang pada pasien AHD nilai CRP yang dijadikan cut off di Indonesia apakah 5 atau 10 dokter? Uh, Sebenarnya, kalau Indonesia, kita nggak pernah ada kesepakatan atau penelitian khusus ya uh, untuk uh, untuk CRP ini. Itu kan yang dokter Rina mungkin ambil dari referensi yang lain. Saya dapatnya dari yang lain, uh, tapi memang pada uh, South Africa waktu itu malah menyebutkan 25 ya untuk TB. Jadi, uh, tidak ada sih kesepakatannya di Indonesia. Harus berapa yang menggunakan CRP? Karena CRP sendiri juga banyak sekali kan faktor yang membuat uh, peningkatannya. Oke, okay. kemudian idealnya apakah seluruh pasien yang diperiksa level ini diperiksa CD4 juga atau <laughs> dari stadium klinis saja? Uh, masalahnya gini nih, uh, CD4 itu juga sebenarnya pengadaannya saat ini juga berkurang. Uh, bahkan uh, kalau dulu penanganan HIV kan awalnya hanya di 25 rumah sakit rujukan se Indonesia, tapi saat ini sudah ada di atas 1000. Uh, layanan bahkan termasuk di puskesmas yang mampu uh, memberikan namanya layanan PDP uh, yang bisa menata laksana HIV dan ada antiretroviral di sana. Nah, tidak semua tempat-tempat tersebut punya pemeriksaan CD4. Uh, CD4 itu juga spesifik ya harus dilakukannya pagi-pagi segala macam. Jadi memang uh, kalau ada CD4 CD4 boleh diperiksa, tapi kalau misalnya tidak ada ya menggunakan kriteria WHO Stadium tadi. Nah, ya informasinya lagi adalah kalau dari HIV itu sebenarnya sekarang kan yang didorong itu kita memindahkan uh, kebiasaan untuk meriksa, mengevaluasi uh, keberhasilan HIV pakai CD4 itu ke viral load. Jadi memang uh, keberadaan CD4 di mana-mana uh, saat ini. Uh, tidak berkurang gitu ya lagi karena lagi didorong pindahnya ke viral load. Uh, tapi tetap dianjurkan pada kasus-kasus baru. Ya, oke okay, terima kasih dokter. Untuk dokter Erlina, ini ada pertanyaan apabila pasien dengan hasil lam TB positif karena ada kecurigaan immunokompromis, tapi pemeriksaan hasil tes IGRA, GeneXpert, BTA negatif semua. Pemeriksaan HIV tiga metode negatif. Oh, ini malah negatif ya, nya Hasil CT scan pneumonia dengan hasil putus foto pseudomonas aeruginosa. Apakah pasien tersebut bisa dianggap TB dan bisa dimulai OAT atau hasil lam TB bisa dianggap false positif? Eh, saya nggak baca nih pertanyaannya, uh, tapi kesannya semuanya negatif ya? Ya, jadi hasil lam TB-nya saja yang positif. Digraf, dan pasiennya dan... juga bukan HIV? HIV tiga metode negatif, CT scan, ad, uh, pneumonia, hasil kultur sudah menaseh aeruginosa. Apakah bisa dianggap lam TB-nya false positif dok? Oh, bukan HIV ya? Uh, kan. kan ada kalau dari yang saya baca kalau selain HIV itu biasanya sih uh, kepositifannya rendah ya. Tapi ini uh, positif pasien ini ya, padahal bukan HIV. Nah. Kalau di lesi CT scan-nya ada lesi walaupun dikatakan itu pneumonia, lihat lagi apakah ini pasien ada imunokompromasi yang lain karena kalau e, lesi di e, CT scan atau foto torak itu kalau di apex kan sangat khas untuk TB ya tapi kalau sampai dikatakan ini lesinya pneumonia tentunya nggak di apex ya jadi biasanya kalau nggak di apex si e, orangnya e, tidak imunokompeten Coba dilihat apakah juga imunokompromis tapi bukan bukan e, HIV barangkali ada DM dan lain-lain nah kalau memang seperti itu e, kita lihat lagi gejalanya apakah sangat-sangat khas dengan TB kalau memang sangat khas dengan lama yang positif ya boleh kita diagnosis sebagai TB klinis. Ya. Pertanyaan terakhir untuk Dokter Elina. Uh, ada pertanyaan belum tentang apakah hasil pemisahan RF lam berkorelasi dan chronicity dan severity dari penyakit TB Iya, tadi kan sudah saya sebutkan di Powerpoint saya, jadi tolong aja nanti Panitia powerpoint saya dibagikan biar uh, bisa dibaca-baca dan dari Dokter Evi kan juga tadi disebutkan bahwa ada pengaruhnya bahwa CD4 yang makin rendah atau uh, tadi istilahnya uh, advance HIV itu ke, uh, akan sangat tinggi kepositifan dari uh, LVLAM ini, ya. Yeah. Jadi betul ya. itu pertanyaannya. Yeah. Terima kasih dokter. Pertanyaan terakhir untuk Dokter Budi, apakah RF lamp spesifik untuk MTB saja atau bisa spesies non TB dari genus Mycobacterium? Bisa, bisa dijawab itu sama Dokter Evi tadi dok. ya, tapi bisa genus non TB juga dok. Ya M. bovis itu dia bisa deteksi dok. Ya. Oke, okay. jadi sudah banyak pertanyaan dan saya jawab dok. Yang ini dimana? dok, atau sebatas diagnostik. Saya oh, katakan ya? ini Diagnostik dok, kita screening diagnostik dok. Kalau untuk evaluasi kita lihat dari klinis dan lain sebagainya. Ya, gitu dok. Ya baik, semua pertanyaan seperti sudah dijawab. Sebelum kita ke penutupan mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan dulu, mungkin mulai dari dokter Budi. Uh, kalau saya sih berpikir gini, uh, yang penting uh, kolaborasi antara klinisi dan laboratorium memang harus eh, apa ya makin erat karena penegakan diagnostik ini eh, menentukan terapi pada pasien dan keberhasilan daripada pengobatan. Gitu dok. Yeah, terima kasih, Dr. Budi. Dr. Evi, mohon uh, statement-nya sebelum closing dok. Uh, terima kasih. Jadi memang diagnosis TB pada HIV itu tidak mudah karena orang dengan imun defisiensi uh, selain HIV juga banyak sekali infeksi-infeksi yang kalau saya menyebutnya seperti kebun binatang uh, selain klinis yang akan membantu kita uh, LF lam ini uh, sepertinya cukup bisa membantu para klinisi untuk lebih mempercepat uh, diagnosis TB dan uh, memberikan terapi yang tepat sehingga angka kematian akan berkurang ya, terima kasih terima dokter Dr. Ya, kasih. Uh, terima kasih Pertama saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari uh, audiens peserta ini ya. Ada yang mendoakan saya cepat sembuh. Memang saya pilek dari tadi malam. Ya jadi suaranya memang agak bindeng, agak susah dimengerti ya, tapi saya berusaha. Ya terima kasih atas doa-doanya itu pertama, tapi saya juga walaupun uh, kurang sehat ingin tetap me menyampaikan satu hal kepada uh, Anda semua bahwa uh, TV ini adalah masalah yang serius. Uh, kita nomor dua di dunia kasus barunya per tahunnya 969 ribu. Dan yang menjadi masalah nggak semuanya ketemu. Paling besar uh, temuannya hanya 70 persen. Artinya 30 persen orang-orang TB itu di sana, di luar sana, out there, tidak terdiagnosis dan Tetap akan menjadi sumber penularan buat orang lain, dan karena ini penyakit menular yang datang ke kita, kita sembuhkan. Tapi yang di masyarakat terus uh, transmisi, terus terjadi, padahal kita sedang menuju TB eliminasi. Dan apalagi dengan orang-orang uh, khusus seperti orang dengan HIV, orang dengan diabetes itu keparahan penyakitnya akan lebih parah lagi sehingga kematiannya juga tinggi. Kita tahu kematian TB di Indonesia ini 144.000 per tahun loh. Coba dihitung 144.000 per tahun kalau di kita hitung per harinya 395. Saya hitung per jamnya 16,6 16, uh, jiwa meninggal setiap jam di Indonesia karena TB. Jadi ini tugas kita bersama untuk menemukannya dan mengobatinya, menemukannya dengan berbagai cara, bukan saja pasif tapi juga aktif, sampai harus ke komunitas. Tentu saja kita sebagai dokter tidak punya uh, tidak punya kapasitas untuk sampai ke uh, apa nama ke komunitas tapi kita bisa bekerja sama dengan uh, RT RW kelurahan dan lain-lain untuk uh, bisa uh, mencari kasus-kasus lainnya. Jadi nggak usah lagi saya kira kita merasa, oh ini HAM, nggak boleh uh, TB-nya diketahui. Tapi menyelamatkan orang yang sehat itu juga hak azazi mereka untuk sehat, untuk dilindungi. Jadi ya nggak apa-apa, ini kita kita bisa bersurat kepada RT RW. Pertama tentu saja kita cari jalan yang aman, disampaikan kepada kasus indeks tersebut, kepada orang tersebut, ini Bapak Ibu positif TB dan ini menular, ayo Keluarga yang di rumah diajak untuk periksa juga. Jangan sampai kemudian sakit seperti bapak atau ibu. Alhamdulillah, kalau tidak sakit, tapi kalau sakit kan cepat kita obati. Atau kita katakan, jangan-jangan ibu bapak ini sakit tertular dari orang lain yang mungkin ada di rumah. Yuk, kita temukan dia ajak mereka ke layanan terdekat untuk diperiksa. Jadi, itu adalah at least we can do, karena kita enggak punya kaki tangan ke, ke masyarakat, ya. Tapi, saya kira untuk itu bekerja sama dengan dinas kesehatan, dengan Pemda setempat, untuk dilaporkan. Ini loh, kasus-kasus yang positif, tolong dilacak dong, lingkungannya, atau eh, saya kira juga sudah eh, masanya kita juga menyampaikan ke perusahaan-perusahaan ini, karyawan Anda ada yang positif, jangan dipecat, please, tapi diobati aja karena bisa sembuh dan tolong yang seruangan juga diperiksa. Jadi kita gempur dari segala macam sudut untuk menemukan kasus ini. Dan juga tolong juga pasien-pasien yang merupakan risiko tinggi, ya selain HIV kan banyak lagi yang orang yang berisiko tinggi. Anak di bawah lima tahun, orang dengan imunokompromis diabetes, orang dengan kemoterapi, orang dengan CKD yang hemodialisis, orang dengan steroid jangka pemakai steroid jangka panjang, orang yang ada di lapas lapas sana, kemudian orang yang tinggal di perumahan-perumahan yang e, pemukiman yang padat ya, kalau perumahan kumuh nanti marah disebut kumuh ya, ya saya menyebutnya di perumahan yang padat. Nah ini adalah merupakan sasaran untuk kita lakukan active case finding. Jadi sebetulnya e, kalau bisa kita mengajak e, dinas kesehatan atau pemdas tempat kalau bisa ke masyarakat kayak zaman dulu lagi ada mobil X-ray yang datang ke masyarakat lalu di dalam mobil itu ada expert atau apapun lah namanya eh, WHO eh, molecular rapid testing ya. eh, itu bisa di ada di sana expert ada sekarang ada lagi yang juga eh, sem semacam dengan expert namanya TrueNet. TrueNet itu eh, lebih point of care nggak perlu pakai listrik cukup pakai baterai itu dibawa bisa dibawa kemana-mana dan e, cara kerjanya sama e, e, mendeteksi DNA juga PCR juga e, dan e, kemudian e, kalau perlu mulailah kita me mendekati teman-teman kita radiolog untuk e, bersedia jangan terlalu relaktan dengan e, artificial intelligence atau e, chest X-ray yang AI begitu ya Uh, supaya apa supaya ini kita uh, menemukan kasus banyak mungkin dan mengobatinya ya, supaya kita bebas uh, dari TB ya jadi uh, saya kira kita memang uh, dokter sudah berusaha tapi yuk kita ajak-ajak uh, profesi lain juga supaya uh, semua kita bekerja sama untuk menemukan kasus dan mengobatinya karena to NTB TB itu nggak bisa kalau kita nggak finding them jadi finding to N TB itu yang benar ya saya rasa demikian terima kasih dan saya juga uh, uh, ingin menyampaikan kita uh, mesti terbuka terhadap kemajuan-kemajuan uh, teknologi baru dalam diagnostik uh, sekarang banyak sekali ya uh, gara-gara Covid yang kemajuan teknologinya luar biasa sebentar saja bisa ketemu uh, menemukan uh, vaksin nah ini juga PR buat TB uh, vaksin BCG itu 1900 uh, 26 apa 53 saya lupa tapi artinya sudah 100 tahunan lebih tapi tidak ada vaksin baru sementara untuk covid nggak nyampe setahun sudah ada vaksin dan banyak banget vaksinnya bermacam-macam ya bermacam-macam platform jadi saya kira TV juga harus seperti itu dan kemajuan teknologi diagnosis juga banyak Selain tadi yang saya sampaikan ada AI segala macam, saya kemarin ke India itu mereka di India banyak sekali inovasi-inovasi bahkan uh, mulai ada uh, pe, uh, screening uh, TB dari batuk. Jadi ada mesin learning yang orang disuruh batuk kemudian uh, akan uh, mengatakan oh ini ke arah TB, oh ini bukan gitu. Jadi ya banyak sekali kemajuan-kemajuan teknologi yang kita semua harus terbuka. Ya, lem ini adalah salah satu kemajuan teknologi Uh, yang kemudian uh, sudah diendorse oleh WHO tapi di luar sana banyak banyak sekali yang sedang diteliti inovasi-inovasi yang uh, belum mendapatkan endorsement dari WHO karena baru di, dikerjakan di uh, suatu negara dan juga masih limited kalau WHO itu kan maunya bukan satu negara jadi lebih dari satu negara baru kemudian uh, dievaluasi secara seksama sebelum dilakukan endorsement jadi uh, saya ingin menyampaikan kepada kita semua yuk kita Uh, kolaborasi dengan banyak pihak karena kita nggak bisa berdiri sendiri karena TB ini bukan bisnis kita aja bukan persoalan kita tenaga medis saja uh, TB adalah uh, everyone bisnis ya yeah, thank you ya yeah. terima kasih banyak dokter Elina dokter Evi dan dokter Budi pada hari ini kita belajar banyak sekali uh, pada webinar ini bahwa kalau untuk NTB bersama-sama kita harus bisa mulai dari hulu sampai hilir ya Dok ya. Kemudian di hilir ini mungkin kita juga aktif case finding yang harus dioptimalkan dengan menggunakan screening sistematis pada populasi sasaran tertentu. Terutama pada hari ini kita bahas tentang uh, people living with HIV atau ODIF, ya, di mana kita punya uh, strategi yang cukup menjanjikan untuk mereka-mereka yang tidak bisa batuk ataupun uh, mungkin minim dari gejala ya sehingga kita bisa menemukan dengan terobosan pemeriksaan alat diagnostik yang kita sama-sama pelajari pada hari ini yaitu lf lam dengan tujuan lebih dini untuk mendeteksi lebih dini untuk diobati dan uh, kesakitan maupun mortalitasnya juga lebih rendah. Terima kasih banyak para pembicara uh, kemudian perhimpunan Dokter Paru Indonesia juga sponsor uh, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Jatuh Pidasari, Spesialis Paru Konsultan FSR, yang telah memandu sesi ilmiah dengan sangat baik hari ini. Saat ini, mari kita saksikan bersama-sama video penggunaan TibiLem. <SILENGALAN> rekan sejawat sekalian, seperti yang disampaikan di awal, rekan sejawat dokter peserta webinar hari ini, silakan mengisi daftar hadir pada link yang diberikan oleh panitia di kolom chat. Link kehadiran akan dinonaktifkan 30 menit setelah webinar ini berakhir dan sertifikat kehadiran akan dikirimkan pada email yang didaftarkan. Terima kasih kepada Prof. Agus, kepada Perhimpunan Dokter, spesialis paru Indonesia kepada para dokter narasumber, moderator dan seluruh peserta We, acara webinar hari ini. Akhir kata saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan selama penyelenggaraan webinar hari ini. Saya Dr. Claudia Anggi pamit undur diri sampai jumpa di sesi ilmiah lainnya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Dokter Lina, Dokter Reni, Dokter Jatuh, Dokter Jatuh, Dokter Selamat siang, Dokter semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dokter Erlina cepat sembuh ya. Iya, terima kasih. Ya, Dokter Erlina lekas sembuh ya, dok. <tuk> iya, terima kasih. Izin Izin lift, dokter.